Perkenalkan, beliau adalah Dr. Dan F. Carrington. Beliau adalah penemu teknologi tepat guna, direct micro expelling, atau yang biasa kita sebut dengan DMA. God is raining money down on us, and we don't know it, and we don't recognize it. And it's a money tree, but they weren't actually getting value for the work that they did. DMA merupakan teknologi tepat guna yang memudahkan petani penghasil kelapa untuk memproduksi VCO dalam waktu kurang dari 1 jam setelah kelapa dikupas. VCO dengan kualitas DMA bisa Anda dapatkan di setiap botol Fallen Coconut. Tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa minum VCO Fallen Coconut setiap hari. Baik, selamat pagi semuanya. Saya juga tim yang akan membantu webinar pada pagi hari ini. Agar webinar terlaksana dengan baik, mohon kerjasamanya untuk selalu mute mikrofon masing-masing rekan-rekan dan berbicara hanya melalui kolom chat saja. Dilarang men-share file dan screen yang tidak relevan, lalu pencet raise hand untuk bisa bertanya dan live langsung bertanyanya, dan wajib mencantumkan nama asli untuk rekan-rekan sekalian. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator, Pak Denny, saya persilahkan. Bentar. Ya, terima kasih Pak Yoga. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Di mana webinar pada pagi hari ini adalah webinar seri yang ke-11 dari 16 seri yang kita adakan di webinar pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Denny. Pagi Pak Danan, ya, di mana webinar pada pagi hari ini adalah kerjasama dari PT Sahabat Lama dengan Politeknik PU Semarang. Dan webinar ini mulai diadakan 13 Oktober 2020 sampai dengan 8 Desember 2020. Semoga dengan adanya webinar ini kita semua mendapatkan suatu ilmu pengetahuan. Amin. Yang bisa meningkatkan kemampuan dan skill kita seperti tagline yang telah dibuat oleh sahabat saya Pak Danang Atmojo, itu jangan membenarkan kebiasaan tetapi biasakan yang benar. Itu. Di mana untuk webinar ini juga diikuti oleh adik-adik kita para mahasiswa-mahasiswi dari Politeknik PU beserta Bapak Ibu dosen dan juga sahabat-sahabat saya dari komunitas Puding Material
dan supplier di Indonesia. Ya. Dan untuk topik yang pada pagi hari ini yang ke-11, mungkin nanti melanjutkan topik yang hari Selasa kemarin belum selesai, terus lanjut dengan topik yang hari ini. Dan nanti setelah webinar ini, akan ada suatu pertanyaan yang diberikan oleh narasumber kita untuk diisi atau dijawab oleh para peserta di webinar ini. Di mana narasumber kita nanti pada pagi hari ini tetap seperti yang kemarin, Bapak Gatot Suherman dan Pak Dedi Junaidi. Dan sebelum saya panggil narasumber ini, saya sapa dulu sahabat saya. Selamat pagi Pak Danang. Selamat pagi Pak Deni, selamat pagi Pak Gatot, maupun Pak Dedi dan semua sahabat-sahabat peserta acara ini. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin bisa kasih pembukaan Pak Danang sebelum saya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Indratmo, Bapak Profesor Indratmo, Direktur Penelitian IPU. Yang kami hormati Pak Deni, luar biasa sahabat saya yang satu ini. Yang kami hormati para narasumber dari Westpac, Mas Gatot Suherman, pakar kita, dan Pak Deddy Juwadi juga pakar kita di dunia perpipaan modern ini, serta para peserta webinar pagi ini juga ada adik mahasiswa dan dosen yang berkesempatan hadir pada acara ini. Dan sekali lagi kita sampaikan juga Pak Deni, kami sudah mengontak Pak Dirjen, tapi sudah saya share lagi acara kita. Yeah. The next, beliau akan memberikan suatu kata sambutan lah, bagaimana apa yang harus kita lanjutkan dengan acara yang ini gitu ya. Jadi ini betul-betul hebat, Pak. Kami semangat. Sebagai laporan Pak Deni maupun Pak Gatot, Pak Junaidi, kami sudah lapor Prof In bahwa kami kan ada 3 prodi. Ya. Jalan dan air. Kami mau cari unggulan apa sih di masing-masing prodi. Dan Prof In sudah setuju untuk unggulan di gedung itu nanti unggulannya adalah plumbing, Pak Gatot. Terutama nanti plumbing di high-rise building. Nah ini yang betul, kalau saya di rumah-rumah kan biasa aja, tapi ini plumbing di high-rise building. Sehingga nanti mungkin mau dukungan Pak Deni, Pak Gatot, Pak Jun, jadi nanti mungkin bisa disiapkan semacam konsep bagaimana nanti Bapak Ibu bersama kami bisa membuat adik-adik menjadi unggul di dalam plumbing high-rise building. Saya kira itu. Jadi sesuai tagline kita ya Pak Deni ya. Bapak, iya Pak. Supaya ini supaya tahu benarnya, itu kita harus belajar. Karena tagline kita, jangan membenarkan kebiasaan, tapi biasakan yang benar. Kita tahu benar kalau kita tahu benarnya. Ini sumber-sumber kebenaran ada di sini ini Pak Deni. Jadi sebelumnya kita ingin mengisi adik-adik dengan head, hand, keterampilan, hatinya. Jadi pinter, terampil, berhati baik, berintegritas. Itu yang kita harapkan. Wah, luar biasa. Jadi yang kami, sementara pembukaan dari kami, monggo Pak Deni dan teman-teman, persilahkan untuk lanjut acara yang sudah ditunggu ini. Mudah-mudahan cukup ini. Pak Gatot, matur nuwun. Terima kasih, monggo. Selamat berwebinar kita bersama. Oke, terima kasih sahabat saya Pak Danang Atmojo atas pembukaannya. Ya, ini mungkin untuk para peserta bisa menyiapkan kertas dan bolpennya serta kalkulator. Itulah kemarin ini hitung-hitungan keluar oleh narasumber kita. Jadi perlu persiapan bolpen, kertas dan kalkulatornya ini. Ya, dan untuk yang acara atau agenda yang untuk di Politeknik BU, ya seharusnya bisa nanti kita akan diskusi lagi ya Pak Gatot ya untuk mengisi suatu pelajaran ini Pak di Politeknik BU supaya plumbing kita ini kita mempunyai SDM-SDM yang unggul Pak, yang luar biasa. Jadi untuk bisa menangani tadi khususnya di high-rise building ya, itu memang suatu masalah yang besar kalau sampai ada masalah di plumbingnya. Dan itu nilai kerugiannya sangat fantastis di high-rise building. Ya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu saya sapa narasumber kita. Selamat pagi Pak Gatot Suherman dan Pak Dedi Junaidi. Pagi Pak Deni. Ya, gimana Pak? Sehat Pak Gatot? Alhamdulillah, pagi Pak Deni, Pak Danang. Pagi, Pak Gatot, sehat selalu. Ade. Ya, siap Pak. Pak Dedi juga. Pak Dedi sehat Pak. Saya belum familiar dengan suaranya, kemarin nggak dikasih kesempatan soalnya sama Pak Gatot dihabisin nih.
Kehabisan waktu. Kehabisan waktu. Oke, pagi Pak Deni. Pagi Pak Deni. Pagi Pak Danang. Pagi. Ya, semuanya. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Amin Pak. Oke, saya persilakan Pak Gatot sama Pak Deddy apabila mau sedikit perkenalan dulu karena banyak peserta yang baru juga pada pagi hari ini ya sebelum masuk nanti untuk mulai sharing knowledge materinya. Silakan Pak Gatot sama Pak Deddy. Baik, terima kasih Pak Deni, Pak Danang, Bapak Ibu semuanya. Pagi. Para peserta, para mahasiswa, adik-adik, semoga sehat semuanya. Kita akan lanjut yang kemarin ya, sebelum masuk ke topik yang kedua, nanti ada pengenalan material pipa. Ini saya coba share screen. Terlihat ya Pak Deni ya? Udah Pak. Oke. Sudah. Nah, ini yang kemarin, yang Bapak Ibu yang sudah kita bahas kemarin, ada dua ini. Nanti yang ketiga, nanti ini kita sambil jalan akan bahas juga penentuan di diameter pipa sama debit yang ada di dalam gedung. Tadi luar biasa, tadi Pak Danang menyampaikan ada spesialis plumbing di high-rise building. Mungkin Bapak-Ibu juga peserta di sini juga tokoh, pelaku, langsung aplikasi yang di lapangan, yang khususnya di proyek high-rise building. Tapi sebenarnya pada prinsipnya sama dalam menentukan nanti ada debit di situ, ada diameter pipa, baik yang residensial maupun yang di high-rise building. Kalau di residensial, instalasinya cenderung memang ke arah horizontal. Misalnya dalam satu klaster di dalam satu bangunan ada 300 unit. Artinya kita akan lihat kalau mungkin di high-rise building dia vertikal, jadi mungkin bisa juga sama. Tapi yang unik di high-rise building adalah sistemnya yang untuk misalnya transfer itu melawan gravitasi yang uniknya di sana. Nanti kita akan coba diskusikan terkait dengan sistem. Nah, yang pertama saya akan masuk, tanpa air tidak ada kehidupan. Nah, ini tagline sebenarnya yang nggak asing lah ya, Bapak-Ibu. Nah, tapi kita bisa katakan di sini, kita sepakati di sini, tanpa plumbing nggak ada kehidupan. Karena di plumbing itu mencakup seluruh aspek kebutuhan kita yang di dalam bangunan. Misalnya contoh, pagi hari tadi kita sama-sama mandi nih. Termasuk saya, Pak Pak Deni, Pak Danang nih, walaupun agak gelap gini, tapi mandi tadi, Pak. Oh, sama, Pak. Kita sama-sama. Kita ini namanya pembalap, Pak. Pemuda berbadan gelap. Saya, Pak, gelap sama ini. Iya. Nah, jadi itu tagline-nya, tanpa air tidak ada kehidupan. Nah, karena plumbing itu identis dengan air. Tapi sebenarnya di plumbing itu kompleks, cukup kompleks. Makanya di SMK yang kemarin saya sampaikan itu 4 tahun untuk belajar plumbing, khususnya di dalam bangunan. Jadi tidak hanya plumbing aja yang di dalamnya. Dibahas semua, ada apa, sistem air bersih di dalamnya, terus yeah, ada sistem air panas di dalamnya, terus ada air kotor atau air buangan, terus ada pemasangan alat sanitasi, dan sebenarnya terbaru itu ada, bukan terbaru, sebenarnya ada tambahan yang kelima adalah sistem instalasi gas. Itu di dalam bangunan. Oke, kami akan masuk. Ini enggak. Oke, sebenarnya di Indonesia pun sebenarnya ada syarat-syarat, termasuk di SNI juga sudah ada ya, terkait dengan sistem plumbing. Ada 2000, ada yang terbaru sekarang 2015, khusus untuk plumbing. Nanti kita coba sama-sama diskusi selanjutnya, para tokoh-tokoh yang hadir ini. Plumbing yang kami petakan di dalam kegiatan kita ya, baik yang kemarin saya sampaikan ada di Agung Sedayu Group, ada di teman-teman di konsultan, ada di teman-teman kontraktor. Yang pertama penyediaan air bersih. Nah, penyediaan air bersih ini pasti terkait ada yang 4 kemarin Pak Danang, Pak Deni yang saya sampaikan nanti akan ada di sini. Terus penyaluran air kotor, penyediaan air panas. Di dalam satu bangunan, termasuk high-rise building, Bapak-Ibu, ada hotel,
yang para penghuninya banyak, misalnya kayak gitu, kayak seperti di Jakarta, di kota-kota besar, di Surabaya, di tempat-tempat lain, ada air panasnya sekarang udah nggak asing, semua, hampir semua tempat penginapan sudah memiliki air panas. Bahkan di rumah tinggal pun sudah menggunakan sistem penyediaan air panas. Terus yang keempat adalah penyaluran air hujan. Nah ini menarik nih air hujan ini, karena keadaan hampir di seluruh kota besar di Indonesia, kota-kota maupun yang di daerah, selalu terjadi banjir ini, Bapak Ibu. Nah, mohon izin, Pak Deni, ini ada peserta yang minta volumenya untuk dibesarkan. Dari Pak Indro Gianto nih, dosen Unika Sugiyo Pranoto Semarang nih. Wah, wow, luar biasa. Tokoh. Iya. Suaranya agak lebih keras sedikit, Pak Gatot. Oke. Oke. Ada penyaluran air hujan. Ini menarik penyaluran air hujan karena pada saat dulu yang air hujan ini di skripsi saya dulu kita angkat jadi ada air hujan. Kalau di Surabaya itu ada dulu namanya Stadion Surabaya Sport Center. Ini terkait yang air hujan, Bapak Ibu. Atau sekarang sudah diganti Gelora Bung Tomo, Pak Deni ya kalau nggak salah. Itu Stadion Surabaya Sport Center dulu. Betul, Pak. Ya, sekarang sudah diganti menjadi Gelora Bung Tomo. Nah, dulu kita masuk ke sana pas saya skripsi dulu. Jadi ada sistem perencanaan peresapan dan penyiraman rumput lapangan sepak bola. Nah, ini menarik. Karena kalau kita lihat di TV, kadang-kadang lapangan sepak bola kita di Indonesia itu tergenang air. Begitu intensitas hujan tinggi. Nah ini mungkin nanti akan sesi selanjutnya Pak Deni dan Pak Danang info aja, karena plumbing kami petakan memang ada air hujan juga di situ, karena ini masuk dengan air buangan ya, resapan, terus sampai detail kita dulu, saya ceritakan sebentar, sampai detail, sampai kebutuhan air rumput, kebutuhan untuk nyiram rumputnya kita harus ketahui, jenis tanaman rumputnya. Nah saya masih ingat persis tuh, rumput lapangan sepak bola standar FIFA itu adalah rumput Joycia Matrela namanya, atau rumput Filipin. Jadi ada di Filipin. Media tumbuh rumput itu tanah berpasir ya, Bapak Ibu. Tapi nanti kita akan ini informasi aja bahwa memang terkait dengan sistem instalasi baik peresapan. Mohon izin nambah sedikit juga Pak Gadot. Ya, siap. Golf, lapangan golf juga sangat memerlukan itu, dan dia puluhan hektar Pak Deni. Jadi kalau itu benar ya. Fairway itu. Iya. Setuju Pak Danang, iya. Jadi masukan. Iya. Makasih. Iya, betul. Betul, lapangan sepak bola, lapangan. Pak Danang ini pemain golf Pak Gatot. Oh iya. Kalau saya Pak Deni nonton aja Pak. Nonton aja sama Pak. Benar, ini saya teruskan sebentar yang ini, yang air hujan. Jadi saya dulu baca literatur yang dari Belanda. Jadi ada penyiraman rumput lapangan sepak bola dengan sistem sel namanya, Bapak Ibu. Jadi sistem sel itu tidak menggunakan sprinkler yang untuk nyiram bunga itu, yang nyiram rumput seperti sekarang saat ini. Jadi sistemnya disiram dari bawah. Jadi air hujan itu diresapkan di lapangan itu, ditampung di satu danau, nanti akan disiram, dipakai untuk penyiraman rumput. Nah, kalau kita sama-sama lihat Bapak Ibu, begitu musim kemarau, pohon-pohon di pinggir jalan, kita lihat pada daunnya berguguran. Hujan baru sekali aja Bapak Ibu, sudah langsung hijau semua. Nah, di sini mengedepankan pengolahan air yang hujan itu ya, tapi untuk melakukan penyiraman rumput lapangan sepak bola. Jadi rumputnya disiram dari bawah, disiram akarnya. Jadi di atas tidak nampak basah sistem ini. Jadi sistem memang kalau di literatur yang di Belanda itu untuk penyiraman, awalnya memang untuk penyiraman lapangan golf dengan sistem sel di bawah tanah. Jadi tidak menggunakan sprinkler. Kalau sprinkler, dia ada radius putaran sprinklernya, jadi yang dekat dengan sprinklernya tidak cukup seperti tidak cukup debit atau kebutuhan airnya. Nah, kalau yang ini rata semua karena disiramnya dari bawah, akarnya yang disiram. Itu terus pencegahan kebakaran ini juga termasuk ya dalam bagian plumbing nih Bapak Ibu. Terus ada penyediaan gas. Nah, AC juga sebenarnya masuk, tapi ada jurusannya sendiri, ada spesialis sendiri AC. Nah, kita di sini Bapak Ibu untuk sampai
tanggal 8 Desember ya Pak Deni ya, kita sepakati diskusinya biar tidak melebar Bapak Ibu. Diskusinya kita, oh yang terakhir sorry, ada air limbah. Ada pengolahan limbah nantinya. Ini mungkin yang akan kita buat berseri selanjutnya Bapak Ibu. Nah fokus untuk supaya apa supaya terfokus diskusi kita selama 6 seri ini, kita batasi di penyediaan air bersih dulu kita mulai. Disepakati ya Bapak Ibu ya Pak Deni, supaya tidak banyak jadi mungkin bisa terarah gitu maksudnya. Artinya yang didiskusinya nanti adalah penyediaan air bersihnya dulu. Mungkin ada waktu yang ke depan kita akan diskusi air panas, air kotor dan selanjutnya. Ya, seru punya air ini, seru ini. Waduh, seru air ini. Berarti masih ada 7 topik ya Pak Gatot ya yang kita mau yang tertarik ini. Saya tertarik sistem sel Pak untuk lapangan golf, nanti mungkin bisa saya sarankan pada para pemilik lapangan golf Pak Gatot. Siap Pak. Mungkin ya butuh advisor segala macam, saya bisa merekomendasikan orang yang tepat gitu loh. Wah, mantap sekali nih Pak Gatot. Gitu Pak Deni, mau gak lanjut? Siap, lanjut Pak. Oke. Ya itu Bapak Ibu ya, supaya kita fokus diskusinya. Kalau kita sih takut melebar aja di sini supaya terarah, karena ini kan audiensnya banyak teman-teman dari mahasiswa. Supaya terarah, jadi kita batasi dulu diskusi kita di diskusi. Nanti akan dilanjutkan di topik yang mungkin kami sampaikan ini dengan tokoh-tokoh juga, dengan expertnya juga. Oke, kita akan masuk. Sistem instalasi air bersih pun kita batasi itu di dalam gedung dulu. Karena yang seperti yang saya sampaikan di hari pertama, ada di dalam gedung, terus ada sistem jaringan distribusi seperti PDAM, itu juga. Itu memang terkait, memang prinsip dasarnya sama, cuma konsepnya agak sedikit berbeda ya Bapak-Ibu ya. Karena ini di dalam gedung ada saniternya, kalau yang di jaringan seperti PDAM, dia sampai melayani sampai meter air. Tidak masuk ke dalam. Jadi tidak, yang di dalam unit itu tidak diperhitungkan Bapak Ibu. Dia sampai meter air dan itu dihitung berdasarkan populasi penduduk daerah tersebut. Nah, mungkin dalam perencanaannya ada jangka 5-10 tahun itu rasio peningkat penambahan penduduknya nanti bisa dikalkulasi melalui data penduduk di BPS. Nah, tapi di diskusi kita kali ini mungkin sampai 7 seri nanti Pak Deni, sistem instalasi air bersih dalam gedung. Itu dulu kita coba masuk, Bapak Ibu. Ini yang saya sampaikan kemarin. Ada 4 kriteria yang harus Bapak Ibu perhatikan. Kita semua perhatikan dalam sistem plumbing kita. Nah, baik, ini khususnya di dalam gedung. Jumlah airnya cukup. Itu yang pertama, seperti yang saya sampaikan kemarin. Debitnya cukup, dipakai pas. Terus ada higienis. Higienis ini ada tokoh-tokoh pengolahan air di sana ya, Bapak Ibu. Karena ada standar yang dari Menteri Kesehatan keluar, standar air yang bersih, yang higienis, misalnya seperti itu ada ya datanya. Terus teknis yang optimal. Nah, teknis ini terkait dengan nanti penentuan dimensi. Ada equivalent fitting, ada kehilangan tekanan atau friction loss di situ. Terus yang keempat yang nggak kalah pentingnya adalah ekonomis. Sistemnya luar biasa hebat, luar biasa bagus. Tapi kalau high cost, belum tentu bisa diaplikasikan di lapangan. Itu yang terjadi. Nah, Pak Deni ini pengalaman ini Pak Deni. Sangat berpengalaman Pak Deni. Jangankan itu, pipa aja beda harganya 5.000 aja sudah pindah. Jadi sisi ekonomis itu memang sisi yang nggak kalah pentingnya dari tiga kriteria yang di atas. Itu terkait dengan instalasi air bersih ya Bapak Ibu. 4 kriteria ini harus dipegang penuh, dipegang secara utuh oleh kita pelaku di lapangan ya, khususnya di bidang plumbing. Penyediaan air bersih dalam gedung. Kalau saya lihat di buku Sofia Nurbambang ya, di beberapa literatur, ada sistem penyediaan air bersih dalam gedung. Yang pertama sistem sambungan langsung. Pak Gatot, tolong suaranya agak lebih keras Pak. Kurang keras ya? Iya. Oke. Keras. Ini karena Semarang sangat tertarik supaya ini perhatian semua ini Pak. Bapak ini. Oh iya. Ya Pak Deni ya. Iya, karena mau merubah sesuai tagline-nya Pak. Jadi jangan membenarkan kebiasaan tapi biasakan yang benar ini Pak. Iya. Disimak betul ini Pak. Oke. Oke, saya lanjutkan. Mudah-mudahan agak besar suara saya. Penyediaan air bersih dalam gedung. Kalau saya lihat di buku Bapak Sofia Nurbambang dan Morimura ya Bapak Ibu ya, ada 2 memang di sana. Yang pertama itu sistem sambungan langsung Bapak Ibu.
Nah, kalau di Indonesia mudah ditebak. Kalau ada sistem sambungan langsung, pasti ada sistem sambungan tak langsungnya. Nah, yang kedua, sistem sambungan tak langsung. Hanya dua ini sistemnya. Nanti terkait instalasi kita bisa diskusikan. Nah, yang pertama sistem sambungan langsung. Modelnya seperti ini, Bapak-Ibu. Sistem zaman dulu seperti di rumah saya juga di daerah Bima, di NTB, ya Bapak-Ibu. Jadi ada PDAM dulu masih PAM ya. Masih PAM masuk ke dalam, terus langsung digunakan. Maksudnya langsung masuk digunakan. Nah, kalau saat ini keran airnya di dalam sistem itu ya, ada di luar sini Bapak-Ibu. Jadi juga PDAM itu sampai satu titik keran masangnya. Setelah meter air itu ada satu titik keran. Tapi ini di buku Sofian Nurbambang ada dua di sini ya Bapak-Ibu. Ini yang membedakan hanya katup penutup atau valve-nya yang ini ada di dalam persil halaman kita. Kalau yang ini ada di luar persil. Nah, ini sistem sambungan langsung. Nah, sistem ini Bapak-Ibu diterapkan untuk perumahan dan gedung-gedung kecil dan rendah. Nah, tapi saat ini mohon maaf ini Bapak-Ibu yang dari PDAM ya, maaf banget. Jadi memang sistem PDAM-nya mungkin lagi improvement, lagi semua melayani prinsipnya itu. Tapi masih saat ini sudah beberapa wilayah sudah oke. Di Jakarta juga sudah mulai bagus lah Bapak-Ibu. Tapi ada beberapa daerah itu, mohon maaf, ini seperti minum obat. Jadi minum obat ada waktu tertentu, maksud saya ada waktu tertentu tunggu air, airnya datang, nanti nggak ada, mati. Ini kalimat halus banget, Pak. Maaf banget nih, Pak Danang. Jadi kayak gitu keadaannya kita, tapi oke lah kita kalau di Indonesia itu rasa bersyukurnya lebih besar, syukur masih ada air kalau di Indonesia. Nah, ini fungsi yang sistem sambungan langsung ini Bapak Ibu. Ini yang membedakan hanya katup penutupnya kalau saya lihat ada di dalam persil sama ada di luar persil. Jika terjadi kendala di dalam langsung ditutup, disegel seperti itu. Nah, sekarang sudah berubah, segelnya ada di meter air, macam-macam. Itu sistem yang sudah mulai improvement lah teman-teman di PDAM juga. Oke. Terus yang kedua, sistem sambungan tak langsung. Ini yang pertama yang kemarin kita coba diskusikan, ada sistem tangki atap atau roof tank. Ada tangki di atap, di atas atap. Nah, sama di high-rise building juga ada tangki di atas atapnya. Yang kedua, sistem tangki tekan atau pressure tank. Jadi ada satu tangki yang memang sudah didesain sedemikian rupa, Bapak-Ibu, dan bertekanan, tapi ada tekanan limitnya, misalnya maksimum 4 bar, terus nanti minimum 2 bar, nanti nyala lagi. Oke, terus yang ketiga, sistem tanpa tangki atau booster system. Nanti kita lihat gambarnya, ilustrasinya ya Bapak-Ibu. Sistem tangki atap atau roof tank, kalau kita ambil gambarnya kurang lebih yang seperti yang terlihat ya Bapak-Ibu ya. Ini kursor saya mudah-mudahan terlihat. Sama sistemnya, kalau di contoh gambar ini ada ground tanknya juga, terus dipompakan ke atas untuk ngisi tangki atap. Nah, artinya sistem ini adalah sumber airnya di mana sebenarnya. Nah, sumber airnya tidak lagi ada di PDAM atau jaringan lain, tapi ada di atas atap untuk melayani air bersih yang dibutuhkan di dalam gedung. Ini contoh. Setelah dipompakan ke atas, tentu ini dihitung semua head pompanya, daya pompanya dihitung semua sampai mampu mengisi tangki atap. Nah, terus baru setelah itu didistribusikan secara gravitasi kalau kita lihat. Ini yang kemarin saya sampaikan. Jadi ini tangki atap ya atau roof tank, ini ada kakinya Bapak Ibu. Ada kaki tangkinya, ini bukan kamar ya, bukan kamar di dalam bangunan ya. Ada tangki, dibuatkan tangki atapnya supaya secara gravitasi bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan. Nah, ini setelah dari tangki atap didistribusikan secara gravitasi, langsung melayani keran-keran yang ada di dalam kamar mandi atau alat saniter yang ada di dalam kamar mandi. Nah, itu sistem tangki atap ini. Tapi ada alasannya Bapak Ibu, alasan memilih sistem tangki atap. Ini penting ini Bapak-Ibu. Yang pertama, selama airnya dipakai, yang tadi di dalam gedung kita, selama airnya dipakai, perubahan tekanan yang terjadi pada alat plumbing atau alat saniter tak berarti. Nah, maksudnya adalah ada di yang kedua ini.
Perubahan tekanan itu hanyalah akibat perubahan muka air dalam tangki. Jadi elevasinya turun airnya seperti ini kalau menggunakan sisi tangki atap. Jadi enggak kejut seperti pompa. Kalau pompa kan zut dihisap zut gitu ya. Tapi kalau sistem gravitasi dia mengikuti, walaupun ada ya, ada perubahannya, tapi dia mengikuti permukaan air, tidak kejut seperti pompa. Terus yang ketiga, air selalu tersedia dan dapat digunakan jika aliran listrik padam. Ya, sepakat ini. Jadi memang itu rata-rata ya Bapak Ibu, jadi dibuat tangki atap, kalau kita lewat di atas jalan atau jembatan, seperti yang saya sampaikan kemarin, kan banyak perumahan-perumahan itu yang menggunakan sistem roof tank atau tangki di atas atap. Ada yang warna orange, terus ada yang warna biru tangkinya itu. Ada yang steel bahkan ya, Bapak Ibu ya. Itu terlihat di atas atap. Nah, variatif, ada yang pakai kaki tangki atapnya seperti yang saya sampaikan kemarin, terus ada yang langsung di dak betonnya. Nah, kami sih lihat aja di dak beton, jangan ketebalan tertentu mesti ada momennya. Ini Pak Danang ahlinya ya. Di sipil atau Pak Deni ini di sipil ini. Jadi mesti hitung beban terpusat karena kalau kita lihat ada beberapa perumahan itu yang melengkung betonnya Bapak Ibu akibat ada beban di atas atap itu, ada tangki di atas atap. Artinya penguatan strukturnya kalau kita menggunakan tangki atap itu mesti dari bawah, dan mungkin kalau di high rise building itu mutu betonnya juga meningkat. Nah, itu mungkin yang itu nanti jadi pertimbangan kita. Oke. Nah, kalau air selalu tersedia dan dapat digunakan jika aliran listrik padam ini, kalau kita lihat, nah kalau di kota-kota besar mungkin padamnya sudah nggak lama air listriknya ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau kita lihat di high-rise building, itu gensetnya ada, terus masih menggunakan tangki atap. Nah, itu artinya ada beberapa sistem yang dipakai di dalam satu bangunan tersebut. Jadi tangki atapnya iya, terus ada gensetnya juga ya. Kalau kita lihat dari alasan memilih ini ya, Bapak Ibu, air selalu tersedia. Tapi kalau di kemarin kita diskusi agak liar di luar itu, apa benar itu air selalu tersedia? Nah, diskusi dengan teman-teman di kontraktor kemarin, kontraktor X ya, Bapak Ibu. Ada yang nggak setuju kalau alasan ini dijadikan alasan utama. Jadi selalu alasan utamanya terkait diskusi liar kita di luar ya Bapak Ibu. Kalau listriknya padam malam hari pula, ada pertanyaan seperti itu. Ini yang menarik. Kalau listriknya padam di malam hari pula, mau apa dengan air? Pertanyaannya itu, ini menarik. Nah, yang butuh air sepertinya bukan bangunan atau rumah atau orang yang di dalam itu, tapi mungkin ada yang menggelitik ya pas kita diskusi itu, yang butuh air di malam hari itu kan Pak Gatot, itu kan pengantin baru katanya. Kalau kita gini misalnya pipis di malam hari, air di dalam pipa cukup. Diskusinya menarik. Tapi yang butuh air banyak itu pengantin baru di malam hari. Mungkin main air di malam hari. Itu diskusi kita. Tapi oke. Ini juga sangat menarik menjadi catatan juga untuk kita supaya juga tidak menggunakan yang aliran listrik padam sebagai alasan utama. Tapi memang ada beberapa alasan lain. Itu terkait dengan sistem tangki atap. Terus ada sistem tangki tekan Bapak Ibu. Ini atau pressure tank ya. Ini gambarnya kalau kita lihat masih gambar zaman dulu ya Bapak Ibu, masih agak jadul ini, agak lama gambarnya karena di buku itu kita ambil. Sama ini kalau kita lihat sumber air dari luar ya, entah dari jaringan, entah dari sumur ya, dimasukkan di dalam ground tank. Setelah itu di sini ada pompa ya Bapak Ibu, dimasukkan ke tangki tekan. Nah, tangki tekan di dalam gambar yang kami tampilkan ini dibantu oleh kompresor ini. Jadi dipadatkan di dalam, kalau sekarang sudah ada kayak membran di dalamnya. Nah, ini ada beberapa di toko kita yang sudah banyak jual lah ya, yang tangki tekan ini.
Nah, tangki tekan ini tidak menggunakan tangki atap. Dia mengandalkan adalah tangki tekan. Tapi nanti spesifikasinya dihitung, makanya sangat penting menghitung kehilangan tekanan pada instalasi pipa kita. Supaya kita tahu head pompanya berapa, terus nanti spek tangki tekan ini berapa di yang akan kita adakan di dalam satu perencanaan atau satu pekerjaan yang kita harus selesaikan. Nah, ini setelah dari tangki tekan langsung digunakan juga di dalam rumah-rumah. Langsung ke alat saniter. Beberapa alat saniter yang ada di dalam ini contohnya sampai 3 lantai. Nah, ada juga persyaratannya Bapak Ibu. Ada persyaratan memilih sistem tangki tekan. Yang pertama, dari segi estetika, karena tidak terlalu menyolok dibanding tangki atap. Nah, ini tangki atapnya ini banyak yang disoroti. Rumahnya harganya miliar, Bapak-Ibu, tapi tangkinya beragam di atas itu. Jadi kayak toko tangki atap itu berubah di dalam perumahan itu. Tangki atap semua. Padahal sebenarnya ada sistem lain yang bisa menjadi pilihan. Ini kita diskusi, Bapak-Ibu. Itu alasan yang kami lihat di dalam literatur itu. Terus mudah perawatannya karena dapat dipasang dalam ruang. Ya, karena kita lihat tadi dari skematik yang kami tampilkan tadi, itu ada di bawah, di basement. Itu satu di situ, ruang pompa di situ. Jadi ya, tidak, kalau kita menggunakan tangki atap juga mungkin malas membersihkan. Kadang-kadang juga begitu. Saya di rumah juga pakai sistem tangki atap. Di rumah, di sini, di Jakarta, pakai sistem tangki atap itu kalau tidak dibersihkan dalam waktu 6-7 bulan misalnya kayak gitu, itu sudah pasir di dalamnya, bahkan cacing akan hidup di dalam itu. Nah, artinya harus menggunakan apa? Harus perawatan secara berkala. Nah, di sini masuk sistem, loh, Pak, kalau saya nggak menggunakan tangki atap, ada sistem apa lagi? Nah, seperti itu pertanyaan. Ada sistem yang langsung tadi, tapi kalau sumbernya dari PDAM yaitu harus nunggu kita kayak minum obat. Mohon maaf ini Bapak Ibu. Terus kalau sistem tangki atap, perawatannya yang di atas atap tadi harus memang harus ideal ya Bapak Ibu, sesuai dengan mutu air yang ada di daerah kita masing-masing. Karena mungkin tiap daerah juga berbeda di airnya ya Bapak Ibu, kandungannya. Nah, terus yang ketiga ya untuk sistem sambungan tak langsung. Ada sistem tanpa tangki atau booster system. Pak Gatot, suaranya ditambah lagi, Pak. Tambah lagi ya? Iya. Oke. Karena peserta kelihatannya semangat, Pak. Konsen dengan suara, Pak. Begitu suara Bapak turun langsung komen. Oh iya. Siap. Oke. Yang ketiga untuk sistem sambungan tak langsung, Bapak Ibu, ada sistem tanpa tangki atau booster system. Nah, ini menarik ini. Setelah meter air ada gambar pompa di sini. Lalu ada teman-teman dari PDAM, apa diizinkan seperti ini? Nah, kita lihat. Nah, sekarang yang di high-rise building, yang lantai paling atas, atau 2-3 lantai tergantung posisi roof tank-nya ya, itu menggunakan booster atau bantuan pompa pendorong ya Bapak-Ibu ya. Karena kalau paling atas lantainya di high-rise building, paling dekat dengan sumber air, itu kan tekanannya agak kurang, sehingga dibutuhkan pompa. Itu maksudnya yang ini. Tapi kalau di high-rise building kita saat ini, kombinasi dua-duanya ini. Jadi ada sistem tangki atap dipakai, sistem tangki booster, sistem tanpa tangki atau booster juga dipakai sebagai pembantu pendorong. Nah, kalau di kita seperti ini sistemnya, waduh, ini kalau saya punya rumah pakai pompa seperti ini, kayaknya dimarahin tetangga nih Pak Denny. Karena tetangga saya sebelah nggak kebagian air, karena saya hisap dari rumah. yang ujung nggak dapat air kalau ini diizinkan. Apalagi dengan keadaan normal aja kita masih agak susah ya. Agak masih teruslah berkembang, terus berupaya teman-teman saya lihat di PDAM untuk mengoptimalisasikan pelayanan ya, khususnya untuk penyediaan sumber air ini. Nah, ada alasannya juga memilih sistem tanpa tangki atau booster system, Bapak-Ibu. Sistem tanpa tangki. Yang pertama, kalau ini syaratnya nih, kalau tekanan dan debit air dalam jaringan cukup. Nah, kalau kita di negara-negara maju, kita lihat sistemnya, kita coba browsing, kita lihat ya, Bapak-Ibu, itu boleh diizinkan itu. Tapi di jaringannya sudah diyakinkan tekanan dan debit dalam jaringannya itu cukup untuk melayani hunian tersebut.
Terus yang kedua, mengurangi kemungkinan pencemaran air minum. Bahasanya air minum. Air ya, karena menghilangkan tangki bawah atau tangki atas. Nah, kalau air mengendap, saya nggak detail di sana, kami melihat aja di beberapa literatur. Kalau air mengendap, seperti yang saya sampaikan kemarin, ada bakteri yang akan tumbuh. Yang tadi saya katakan di rumah saya sendiri, saya coba tidak dibersihkan 6-7 bulan itu. Cacingnya aja bisa tumbuh di situ. Cacing tumbuh, terus dikhawatirkan tercemar. Apalagi kalau kita perawatannya tidak berkala, Bapak-Ibu, kadang-kadang kecoa masuk di situ. Karena adanya di atas atap. Itu. Terus yang ketiga, kalau sistem yang tanpa tangki ini diterapkan pada bangunan tinggi, akan mengurangi beban struktur bangunan. Ya, itu yang seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak-Ibu. Kalau tangki atap, karena di tangki atap ini populer banget di Indonesia sistemnya, ya Bapak-Ibu, hampir semua itu menggunakan sistem tangki atap. Nah, yang tangki atap yang saya tadi sampaikan, jadi penguatan strukturnya itu luar biasa dari bawah, apalagi dengan kondisi gedung, mungkin yang high-rise building, mungkin mutu betonnya bisa dinaikkan karena ada beban terpusat di situ. Karena kalau kita lihat, ada satu kubik ya, 1 meter kubik air, atau 1000 liter ya Bapak-Ibu. Itu kurang lebih ya Bapak-Ibu ya, itu beratnya itu 1 ton. 1 ton terpusat dan terus di situ. Bayangkan kalau kualitas beton atau coran ya yang tebalnya sesuai, yang tidak sesuai standar, itu akan melengkung betonnya. Tapi kami tidak dilihat, tidak detail di sana karena akan kami diskusikan di air ya Bapak Ibu. Nah, terus yang keempat, dapat menggantikan menara air. Ini yang saya sampaikan kemarin, kalau tangki atap yang zaman dulu kan ada menara ya, ada menara di samping rumah, rumah-rumah model zaman dulu. Nah, seperti yang sampaikan, bukan hanya rumah, di sekolah-sekolah pun yang pembangunan yang zaman saat itu, ya zaman Belanda, zaman dulu, itu masih juga ada menara air di situ untuk didistribusikan di sekolah-sekolah, di apa, ruang-ruang kelas, atau ruang-ruang laboratorium, atau di bengkel-bengkel yang ada di lingkungan kampus atau sekolah tersebut. Nah, ini memanfaatkan sistem yang gravitasi. Jadi yang kemarin ada orang yang mampu beli rumah puluhan M gitu, tapi nggak begitu diskusi, tidak mau bayar pompa seumur hidup. Nah, ini ya solusinya adalah menaikkan ya, yang kemarin kita diskusikan, menaikkan sumber airnya supaya tekanannya cukup. Nah, sebenarnya di dalam sistem itu bukan hanya tekanan yang penting Bapak-Ibu ya, di dalam sistem penyediaan air ini, itu ada debit Bapak-Ibu. Ada debit seperti yang kemarin kita coret-coret ya, meter kubik per detik atau bisa liter per detik. Ada debit itu yang harus disediakan sehingga nanti sesuai dengan, jadi langkah awal untuk menentukan diameter Bapak Ibu, diameter pipa. Yang seperti yang saya sampaikan, kalau saat ini begitu ditanya, "Pak, ini kok pipanya setengah in?" gitu kan. Pengain misalnya gitu, atau pipanya kalau di material PEX nanti akan disampaikan PEX ya, jenis material yang ada, atau material PVC setengah in, material PEX 16 mili, PPR ada 20 mili. Kenapa menggunakan diameter tersebut? Nah, ini kalau kita secara teknis memang harus mempertanggungjawabkan ya Bapak Ibu ya, jadi mesti tahu sumbernya, kenapa menggunakan setengah in, kenapa enggak 3 in, enggak 4 in misalnya, seperti itu. Nanti kita akan diskusikan di sini. Ini lanjut yang kemarin ini Bapak-Ibu ya. Nah, sebelum tanya-jawab mungkin nanti Pak Dedi yang akan menyampaikan dulu supaya nyambung ya Bapak-Ibu dengan sistem tadi. Nanti ada material di sini, nanti kita bisa tanya-jawab setelah ini mungkin ya Pak Deni. Mungkin bisa langsung lanjut yang seri hari materi yang hari ini Pak. Iya, itu apa-apa. Saya ya. Iya, lanjut aja ke materi hari ini baru kita tanya-jawab Pak. Oke, ini karena ini topiknya seru, Pak. Nanti moderator saya pertanyaan terakhir-terakhir aja, Pak. Kalau masih ada waktu, Pak. Siap. Oke, Bapak Ibu, ini nanti yang materi untuk hari ini akan disampaikan Pak Dedi, karena kemarin kan nggak dapat porsi nih, Pak Dedi. Iya, saya ingin tahu suaranya nih, Pak, biar makin kenal nih, Pak. Sudah agak panas ini, Pak Dedi, Pak.
Saya lihat tadi juga gitu, Pak. Udah bergerak terus ini, Pak. Kapan giliran saya ini? Ya, oke. Okay. Nah, nanti sambil kita jalan ya, mungkin kalau ada pertanyaan bisa dilakukan di kolom chat dulu ya, Bapak-Ibu ya. Silakan. Sambil kita lanjutkan materi yang agenda yang kita agendakan untuk hari ini. Pak Dedi, silakan Pak Dedi. Ya, silakan. Pak Yuga bisa dibantu, Pak, untuk bisa untuk saya dia. Stop ya, stop. Ya. Share screen. Oke, baik. Terima kasih Pak Gatot. Terima kasih Pak Deni. Ya, terima kasih juga untuk Pak Danang. Mungkin Pak Danang ada ya? Ada, Pak. Ada. Oh, ada ya. Ya. Oke, juga untuk rekan-rekan semua dari kontraktor, developer, baik perencana ataupun konsultan yang ada pada hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, kita saya langsung aja ya Pak Deni untuk melanjutkan materi ini. Saya share screen dulu ya, Pak. Ya, silakan Pak Deni. Ya. Ya, oke. Terlihat ya Pak Deni? Masih belum Pak Deni. Belum. Ya. Ya sudah ya Pak Deni. Belum terlihat Pak. Belum. Deni. Iya. Belum. Stop share. Saya coba stop share. Ya. Stop share. Coba coba lagi. Nah, sudah terlihat, Pak. Sudah ya, Pak? Sudah. Oke, siap. Oke, untuk kali ini materi kita yaitu pengenalan material pipa air bersih, Pak. Nah, jadi di sini dengan moto yang sama, mari saling berbagi. Ya, oke, untuk deskripsi materi kita kali ini yang pertama menjelaskan jenis-jenis pipa yang dipergunakan dalam pekerjaan plumbing. Ya, ini artinya jenis-jenis pipa yang mungkin sangat familiar pada masa-masa saat ini. Bahkan nanti mungkin ada jenis-jenis pipa yang lagi ngetren-ngetrennya, Bu. Bapak Ibu ya, ada pipa HDPE, pipa PPR dan juga pipa PEX. Lalu yang kedua, deskripsi materinya yaitu diklasifikasikan, yaitu ada jenis-jenis bahan pipa untuk pekerjaan plumbing air bersih. Jadi ada jenis-jenis bahan pipa, jadi nanti kita dapat mendefinisikan sendiri di akhir acara nanti sebenarnya yang cocok untuk pipa air bersih kita itu sebenarnya material jenis apa gitu, Pak. Lalu selanjutnya menjelaskan jenis-jenis sambungan atau fitting yang dipergunakan dalam pekerjaan plumbing. Nah, itu untuk deskripsi materi. Nah, ini sebenarnya motonya sama seperti yang tadi ya, tanpa air tidak ada kehidupan. Nah, saya langsung masuk ke pipa. Sebenarnya ini pengertian umumnya ya. Jadi bahwa pipa adalah istilah untuk benda bulat atau silinder ya, ini memiliki lubang di diameter dalamnya ya, di mana di dalam lubang tersebut itu menjadi wadah perpindahan zat ya, zat cair ataupun pelarutan zat padat dan lain sebagainya ke tempat yang diinginkan. Jadi kalau pada pipa ini mungkin sudah dibahas ya di sesi-sesi sebelumnya, ada rekan kita juga dari plumbing juga mungkin. Oke, untuk pipa ya berdasarkan fungsinya itu dapat diklasifikasikan ada pipa air, pipa gas, pipa uap, pipa minyak, pipa lumpur, pipa udara, drainase dan lain-lain. Itu jenis fungsi jenis pipa yang berdasarkan fungsi.
Oke, saya langsung masuk saja ke jenis pipa. Ini pipa yang sangat familiar sekali ya. Nah, jadi ada pipa PVC. Jadi pipa PVC atau polyvinyl chloride ya adalah pipa yang terbuat dari plastik. Nah, dan beberapa kombinasi vinil lainnya. Jadi dia memiliki sifat tahan lama dan tidak gampang dirusak ini informasinya. Pipa PVC juga tidak berkarat. Nah, jadi PVC ini sering digunakan dalam sistem irigasi atau perairan dan pelindung kabel. Nah, ini informasinya seperti itu, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, ya, jadi ini pipa PVC ya yang beredar selama ini di pasaran Indonesia itu ya sebenarnya ada standarnya JIS dan juga ada SNI. Nah, jadi kalau misalnya PDAM itu biasanya memang memakai standar SNI. Jadi memang dia sudah distandarkan untuk menggunakan produk pipa yang berstandarkan SNI. Padahal kalau misalnya untuk pipa yang sekarang ya, Bapak Ibu, itu ada informasi kalau misalnya untuk pipa yang HDPE yang sekarang itu SNI-nya kita itu sebenarnya SNI sukarela. Ya. Karena untuk full parameter pengujiannya di lab yang ada di Indonesia itu sebenarnya belum ada laboratorium yang mampu, sehingga SNI-nya itu sebenarnya ada dua. Jadi ada SNI wajib. Nah, yang pertama, yang kedua itu ada SNI yang sukarela. Jadi kalau SNI wajib itu dia SNI-nya itu ada garis atas bawah, ya. Ada di tulisan SNI itu dia ada garis batas atas dan garis batas bawah. Itu seperti pada alat-alat elektrik ya, seperti alat-alat listrik itu pasti SNI-nya itu atas bawah. Nah, sedangkan kalau untuk pipa di HDPE itu SNI-nya sebenarnya SNI sukarela. Jadi itu informasi aja. Sehingga ya, pipa HDPE ini ya bisa digunakan oleh kita khususnya ada di Indonesia ini. Karena memang ini adalah pipa terbaru juga informasinya. Oke, saya lanjut. Nah, untuk ukuran pipa ya ini ada yang setengah in sampai dengan 10 in di sini informasinya. Tapi ada jenis pipa AW, D, C. Nah, mungkin pada penjelasan sebelumnya mungkin sudah tahu ya Bapak-bapak atau Ibu atau adik-adik mahasiswa yang ada di sini itu sudah tahu apa kepanjangan AW itu. Atau mungkin sudah dijelaskan ya untuk jenis pipa PVC kepanjangan AW ini. Mungkin ada yang masih ingat. Nah, oke, okay, pokoknya kalau kita browsing juga itu pipa AW itu pokoknya dia pipa yang paling tebal aja katanya. Ya, jadi dia ini mampu menahan tekanan hingga 10 kg per cm persegi atau 10 bar. Nah. Jadi sebenarnya pipa AW ini pipa AW ini dia punya kepanjangan itu association water. Ya. Jadi untuk yang pipa PVC tipe D itu drain. Jadi pipa PVC tipe C itu conduit atau untuk membungkus listrik kalau conduit itu. Jadi untuk pipa tipe AW ini ya, dia itu mampu menahan 10 bar atau kilogram per sentimeter persegi. Jadi ada juga, nah ini lalu yang tipe D tadi yang drain. Nah, jadi ini kalau misalnya secara standar ya tipe D ini untuk air buangan ya atau kotor. Jadi tekanannya 5 bar. Jadi menurut standarnya. Jadi jangan terbalik nanti kita masangnya. Jangan sampai yang pipa D ini kita gunakan untuk pipa air bersih. Ya. Jadi mungkin detailnya sudah dibahas ya informasinya oleh rekan kita dari industri juga kemarin untuk yang pipa PVC ini lebih jelas, lebih lengkap dan lebih detail. Nah. Lalu nah, ini untuk yang tipe C atau conduit tadi. Jadi dia untuk pembungkus pipa listrik. Jadi materialnya itu ya PVC ini. Banyaklah mereknya kalau untuk conduit ini. Jadi, nah ini ada gambar. Ini bahan untuk nyambung pipa PVC. Jadi sebenarnya
pemasangan yang bagus atau standar itu ya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah mungkin ada Bapak Bapak nih yang biasa di proyek atau lapangan, ini pernah lihat nggak nih misalnya aplikator itu melakukan pemasangan itu seperti yang ada di gambar ini. Jadi dia dilap dulu pipanya ya, dilap dulu, lalu di marking ya, ditandai batas masuk pipa ke fitting, lalu ada pengeleman ya. Jadi lemnya ini sesuai dari garis marking tadi. Ya, lalu fittingnya ini dimasukkan ya, batasnya sampai ketemu dengan garis marking tadi, lalu kemudian setelah selesai itu dilap lagi. Jadi itu sebenarnya standarnya ya. Nah, kayak di gambar inilah pokoknya. Jadi di marking pipanya. Nah, kalau tukang kita mah ya suwen Mas katanya gitu. Jadi hajar aja. Pokoknya standarnya gitu dia. Pokoknya ini standarnya seperti yang tadi saya paparkan. Jadi dia memang harus di marking dulu batasnya. Jadi enggak kayak yang sekarang ini misalnya. Kita mau tuh lifetime-nya lama, tapi ikutin SOP-nya aja itu enggak. Ya gimana bagus hasilnya. Jadi ada batas fitting itu yang masuk di pipa gitu loh, Pak. Jadi jangan ini, kalau saya juga pernah lihat itu misalnya di proyek, karena saya juga biasa keliling proyek itu, ada yang dorong-dorong aja pipa PVC-nya itu, Pak. Fittingnya didorong-dorong lalu digetok-getok. Nah itu saya khawatir fittingnya itu malah pecah. Nah itu tapi nggak ada di kita, ya, pasti nggak ada lah di kita yang ada di sini, mungkin nggak ada. Itu mungkin sebagian kecil saja yang saya lihat di luar ya, aplikator kita. Tapi kedepannya kita dengan selalu bersosialisasi untuk menggunakan SOP yang benar, apapun jenis pipanya sebenarnya. Tentunya insya Allah ya hasilnya pasti akan baik. Nah ini ada lem, ya ini perangkatnya ada lem pipa, fitting, dan juga tentunya komponen utamanya itu pipanya sendiri. Nah lalu ada pipa tembaga. Ya untuk pipa tembaga ini sebenarnya banyak digunakan untuk instalasi AC ya. Nah kalau dulu itu pipa tembaga digunakan juga untuk mengalirkan air panas ya. Tapi sekarang sudah berkembang teknologinya, ada pipa juga ya untuk air panas atau mengalirkan air bersih panas ini yang berjenis plastik. Nanti akan kita bahas di next slide. Nah, untuk cara pasang pipa tembaga ini ada yang pertama itu ada flaring ya. Jadi ini yang seperti pipa AC ini ya, flaring ya. Nah, lalu ada juga sambungan dengan las atau brazing. Jadi ada juga las atau brazing atau solder. Nah, ini saya coba sini saya coba putarkan videonya. Nah, ini salah satu contoh ya. Nah, tapi dalam kegiatan las ini, jadi ada murid kita ini atlet yang untuk world skill. Nah, ini dia membending pipa tembaga ya, Bapak Ibu. Jadi dia membending pipa tembaga. Pipa tembaga ini dibending sama dia. Itu hanya, jadi bendingannya itu sekian radius. Nah ini ditentukan ya. Kelihatan videonya ya Pak? Foto ya Pak? Video. Video. Jalan videonya Pak. Oh iya Pak, kelihatan. Oh jalan Pak. Nah ini atletnya untuk Indonesia Pak. Nah itu tadi contoh. Jadi dia sedang melakukan proses bending. Itu bending pipa tembaga Pak. Pak Denny. Nah ini ada juga sih proses penyambungan itu dengan cara solder. Ini di pipa tembaga juga. Ini saya coba putarkan videonya. Ini ada metode model ini solder ini. Modelnya solder. Nah ini saat proses penyolderan seperti ini tuh, ya.
Jadi apinya ini atau proses pengelasannya itu dia nggak langsung ke timahnya ya. Jadi dia itu di sisi yang lain sehingga timahnya nanti akan mengisi kekosongan yang ada di dalam fittingnya itu. Nah, itu sekilas saja informasinya. Nah, ini metode dengan solder ya untuk pipa tembaga. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada jenis pipa lagi yang sudah sangat familiar juga. Ini ada pipa galvanis ya. Jadi instalasi pipa galvanis ini membutuhkan lebih banyak akurasi sebenarnya dibandingkan dengan pipa lain. Karena dia pemotongan atau penyambungan pipanya menggunakan drat ya. Jadi dia harus disenai dulu. Jadi pipa galvanis ini dia harus disenai dulu. Saya juga punya videonya, saya coba. Terlihat videonya ya Pak Dini? Ya, ya terlihat ya, Pak ya. Dini. Nah ini proses untuk senai ya. Jadi dia dibuat dratnya ya untuk pipa galvanis ini ya. Jadi ini ada proses senai. Oke, nah itu jadi dia pipanya disenai di sini. Di sini ada dratnya yang akan dibuat, ya dengan. Nah, itu jadi dratnya dia di sana. Jadi dibuat dulu. Jadi memang prosesnya itu ya harus dibuat dulu ulirnya, ya untuk pipa jenis galvanis ini. Oke, nah, saya langsung saja ke jenis pipa. Nah, kita masuk ke pipa HDPE atau High Density Polyethylene atau PE. Jadi di sesi sebelumnya juga mungkin sudah dibahas detail ya Pak untuk PE ini, detailnya itu sama rekan kita dari industri. Jadi ini bahan baku PE ini ya. Sebenarnya sering kita temukan ya di kehidupan kita sehari-hari itu seperti yang kemarin mungkin sudah disampaikan di prolog oleh Pak Gatot bahwa bahan dasar PE ini sebenarnya sudah sering kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya seperti di tempat-tempat minuman ya seperti botol aqua atau aqua glass atau mungkin tupperware. Jadi dia atau mungkin juga ada di pembungkus obat-obatan. Jadi dia itu memang bahan dasarnya itu kalau nggak PE pasti PP. Jadi kalau nggak PE itu PP. Karena keduanya ini terkenal sekali untuk mutu food grade-nya. Jadi kedua jenis bahan ini PE atau PP itu terkenal sekali mutu food grade-nya. Sehingga pipa HDPE ini jadi dia sudah dibentuk. Jadi PE tadi dibentuk modelnya jadi pipa Pak. Jadi dia difungsikan untuk dialirkan air yang bertekanan dan juga bertemperatur. Nah, jadi pipa HDPE memiliki daya tahan hingga 50 tahun pemakaian. Jadi informasinya seperti itu. Jadi pipa itu lifetime-nya itu standarnya memang dalam proses produksinya semua pipa khususnya berbahan jenis plastik itu lifetime-nya itu dalam standarnya itu 50 tahun lifetime-nya ya. Namun dengan kondisi air ya, air di dalamnya itu 20 derajat temperaturnya. Jadi temperatur airnya itu 20 derajat. Jadi lifetime-nya itu 50 tahun. Jadi kalau berbicara lifetime tadi sudah disampaikan sedikit juga oleh Pak Gatot tadi bahwa lifetime pipa itu tergantung ada dua faktor. Yang pertama itu ada pressure dan juga ada temperatur air di sana. Nah itu informasi ya Bapak Ibu. Kita masuk ke jenis-jenis sambungannya. Nah,
Jadi ini ada 5 jenis sambungan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu ada electrofusion, ya. Yang pertama itu ada electrofusion. Jadi penyambungan electrofusion ini, ya, yang di sini. Nah, jadi dia menggunakan metode halo, ya, ya. Jadi ada metode electrofusion ini artinya dia mengkonversi, ya, jadi aliran listrik itu, ya, menjadi panas, sehingga dia ini nanti dia melelehkan bagian luar pipa, ya, dan juga bagian dalam si fitting ini sendiri. Jadi dia menggunakan kumparan listrik. Nah, jadi itu mungkin sudah dijelaskan juga sama pihak industri yang kemarin. Karena kemarin saya baca di roundownya itu dia lebih detail, ya, untuk masalah HDPE. Nah, lalu di sini ada butt fusion, ya. Jadi sambungan dan butt fusion, nah, ini kursor saya. Nah, ini butt fusion. Nah, jadi butt fusion ini metodenya itu dia penyambungan dengan menggunakan mesin welding mesin, ya. Jadi mekanismenya itu dia memanaskan kedua sisi pipa atau dari pipa ke fitting, tapi fitting yang segmen, ya, segmented. Nah, sehingga meleleh, setelah itu disatukan sehingga terbentuklah sambungan yang homogen. Lalu yang ketiga itu ada juga jenis sambungan dengan welding fusion seperti yang saya arahkan di kursor saya. Nah, ini sistem welding fusion ini familiar sekali, ya, sebenarnya, karena ini sering kita lihat juga sistem yang seperti ini itu digunakan untuk penyambungan pipa PPR. Jadi dia welding fusion. Artinya dia penyambungan ada pipa dan juga ada fittingnya. Jadi ada di sini head fusion namanya, atau teflonnya. Jadi ini untuk pipa dan juga ada head fusion untuk fitting. Jadi ada pipa untuk pipa dan fitting. Jadi ini welding fusion sistemnya. Nah, lalu yang keempat ini ada juga sistem mechanical join yang sudah sangat familiar sekali, ya. Ini sistem mechanical join ini sudah lama sekali diterapkan. Jadi dia modelnya itu sebenarnya mechanical join ini ada bahasa lainnya itu seperti kompresi namanya. Compression system atau mechanical join. Jadi dia si pipa ini dia dikencangkan oleh fitting. Ya, si pipa ini dikencangkan oleh fitting dengan sistem ulir yang ada di fittingnya itu sendiri. Nah, lalu ada juga sistem expander join. Nah, ini sistem yang baru ini, Pak. Sistem expander join. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, jadi sistem expander join ini mekanismenya dia ini si pipa ini dikunci oleh si fitting ini, maaf, itu dikunci oleh fitting. Jadi dia sistemnya beda dengan mechanical join tadi. Kalau misalnya mechanical join tadi itu si pipa yang dikunci oleh fitting, ya, yang ini sistemnya si pipa yang dikunci oleh fitting. Kalau untuk yang sistem expander ini, ya, si fitting ini, Pak, fitting atau fittingnya itu dikunci oleh pipa. Jadi penguncinya itu adalah si fitting ini yang dikunci oleh si pipa itu sendiri. Nanti akan saya coba peragakan untuk penyambungan dengan expander join ini. Nanti saya akan coba peragakan. Tapi perlu informasi lagi bahwa expander join ini sebenarnya sebuah sistem yang kami adopsi, ya, dari sistem pipa PX. Nah, jadi nanti ada pipa berbahan dasar jenisnya PX. Sebenarnya dari PE juga, hanya saja dia di crosslink. Nanti saya akan coba praktekkan nanti di pipa PX, ya. Oke, saya lanjut dulu. Oh, ini sebenarnya ada penjelasannya, ya. Electrofusion, nah ini. Jadi dia ada elektrodanya, ya. Nah, ini tadi sudah. Jadi dia dipanaskan kumparannya. Jadi di fitting ini dia ada kumparan, ya. Jadi mengubah energi listrik tadi menjadi panas.
Nah, sehingga lapisan dinding luar si pipa dan juga si fitting lapisan dalamnya itu dia homogen. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya, bad fusion. Nah, ini contoh. Nah, untuk welding fusion sama, jadi penyambungan antara pipa dan fitting, jadi dia penyambungannya ini juga homogen ya. Nah, ini untuk mechanical join. Nah, ini ada. Nah, ini mechanical join ya. Sambungan mechanical join ini saya mau coba putarkan. Sebenarnya ada salah satu sistem mechanical join ini saya pernah ketemu ya. Karena kalau misalnya mau di PDAM itu ada yang ada istilahnya itu katanya kehilangan air, baik itu kehilangan air fisik maupun non fisik. Nah, ini saya coba putarkan videonya. Nah, ini saya videonya ini, nah ada sambungan, sorry nanti saya, nah jadi ada sambungan mechanical join ini, ada sambungan sebelum meteran air. Nah, sedangkan yang kita ketahui kalau untuk sambungan mechanical join ini sebenarnya dia itu cara pengkoneksiannya itu hanya menggunakan kunci Inggris, sehingga dikhawatirkan ya ada kecurangan atau mungkin dari ya pokoknya ada kecurangan dikhawatirkan, karena ini letaknya si fitting mechanical join ini dia ada sebelum meter air. Nah, itu hanya informasi aja. Jadi ada sebenarnya dari video ini sih ada dua kehilangan air. Yang pertama itu ya kebocoran yang tadi kita lihat, yang kedua itu ya khawatir yang non fisik tadi ya. Kita bisa memprediksikan ya, khawatir ada pencurian air di sana. Sehingga nanti dari untuk sambungan SR makanya kita coba untuk menuju kepada sistem expander tadi. Jadi untuk expander tadi nanti sistemnya nanti akan kami lebih rincikan lagi. Nah, tapi untuk sistem pemasangannya nanti akan saya coba pasang ya. Tapi di untuk pipa jenis PX karena sistemnya sangat sama. Ini sistem expander Pak yang digunakan di beberapa SR, expander join ya. Nah, ini sudah terpasang ya di ini kalau nggak salah ini di Berau ya Pak. Ya Pak Gatot itu. Ya Pak Det, itu ya. Di Berau. Nah, kita punya videonya. Nah, ini untuk sambungan instalasi SR ya, sistem sambungan rumah dengan menggunakan sistem expander. Ini coba saya putarkan. Ini di salah satu pelanggan ini. Nah, jadi sistem sambungan expander. Lihat videonya ya Pak. Nah, itu penyambungan sistem expander. Jadi dia dimekarkan pipanya. Nah, keluar airnya langsung Pak. Jadi itu sekedar informasi aja. Sistem expander. Lalu selanjutnya ada klaim sadel dan ferrule cutter. Nah, ini biasa fitting ini digunakan di saat operasi air ya. Air ini masih operasi atau masih berjalan. Sehingga kan kita tidak mungkin saat melakukan penambahan jalur baru. Halo ya, Pak Teddy. Ya, Pak Teddy. Gimana? Ya, gimana? Videonya tadi yang expander bisa diulang Pak? Agak putus-putus soalnya Pak. Oke, boleh-boleh Pak. Iya. Oke, ini sistem expander ya. Ya. Nah, jadi sistem expander.
dipasang untuk jaringan SR. Ini dilakukan oleh tim kami juga. Langsung di rumah pelanggan ini. Nah. Oke, gimana Pak Denny? Terlihat ya videonya? Atau terlihat. Perlu diputar ulang? Udah, cukup Pak. Oh, oke. Okay. Okay. Ya. Yaitu untuk sistem expander. Nah, ini ada clamp saddle dan ferrule cutter-nya tadi yang sudah saya sedikit jelaskan. Nah, lalu kami masuk ke pipa PEX. Jadi pipa PEX ini ya, dapat diaplikasikan pada suhu minus 40 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Ya. Sedangkan pada temperatur 200 derajat, ini pipa PEX tidak meleleh atau not melt. Nah, jadi pipa PEX ini yaitu pipa polyethylene crosslink. Ya. Jadi pipa polietilen atau sama bahan dasarnya dengan jenis pipa PE yang tadi, hanya saja dia ada proses crosslink ya pada struktur polimernya. Nah, jadi banyak sebenarnya sih merek PEX ini sebenarnya, tapi yang familiar itu ya PEX-nya si Westpac ini, Pak. Ya, jadi ini yang pertama di Indonesia pada tahun 2007. Jadi pipa PEX-nya Westpac ini. Jadi dia berbahan dasar PE juga ya, sama seperti yang pipa HDPE tadi. Ya. Nah jadi kalau yang HDPE tadi penggunaannya hanya untuk air dingin. Kalau yang PEX ini bisa digunakan untuk air panas ya, bahkan ekstrim dari minus 40 derajat ya sampai dengan 110 derajat Celcius. Oh. Itu artinya sudah uap ya. Jadi karena pada kondisi 100 derajat itu ada kondisi air dan juga uap. Jadi pernah juga ya kita pada temperatur 200 derajat Celcius itu dia enggak meleleh saat kita lakukan tes oven itu. Ya. Ya, jadi karena kenapa se-ekstrim itu? Jadi untuk pipa PEX ini ya karena di negara-negara maju itu yang kita tahu itu karena mereka itu punya musim yang berbeda ya, ada musim salju. Nah kalau kita lihat kenapa bisa se-ekstrim ini, karena salju itu yang ada di Eropa sana itu ada di atas atapnya rumah-rumah mereka, Pak. Nah jadi kalau tidak dicairkan itu ambruk, Pak, bangunannya. Oke. Ya. Ya, tapi kan sekarang masih ada bangunannya ya. Jadi material PEX ini yang dialirkan ya pakai air panas di atas atapnya tadi. Ya. Tapi tentu panasnya itu di set berapa sirkulasi atau enggak itu sistemnya. Jadi fungsinya ya untuk mencairkan salju tadi ya. Dan juga menghangatkan ruangan juga fungsinya dia. Jadi sehingga keadaan ruangan di dalamnya pun itu dia bisa ikut hangat, Pak. Jadi bahkan di lantainya pun itu dia ada pipa PEX-nya ini untuk di lantainya. Di bawah keramiknya, Pak. Dan, jadi untuk penghangat ruangan dia. Oke. Nah kalau di kita kan nggak ada, Pak ya. Karena di kita itu nggak ada suhu ekstrim itu. Di kita malah yang laku ini adalah AC atau puncak itu, Pak. Pendingin ruangan. Gimana Pak Dan? Bisa dicontoh ya, untuk rumah-rumah di daerah puncak itu ya? Bisa dicontoh untuk rumah-rumah? Oh iya bisa, mungkin bisa Pak. Iya betul bisa, bisa sekali Pak. Iya. Iya betul Pak. Jadi dia mungkin kalau di puncak sana itu dia bisa untuk instalasi di bawah keramiknya itu Pak. Di bawah lantai keramiknya untuk ruangan. Ya, ya. Nah, ya oke, saya lanjutkan. Jadi pipa PEX ini ya sampai 110 derajat Celcius ya. Jadi prinsip secara material ya sangat ekstrim lah kalau untuk pipa PEX ini. Oke, saya next.
Nah, ini ada perbandingan antara pipa PEX dan PE tadi, ya. PE tadi yang HDPE. Jadi perbandingannya itu di penjelasan di slide berikutnya, ya. Nah, jadi pipa PE ya tadi diaplikasikan pada suhu 50 derajat Celcius kalau dari slide yang sebelumnya. Nah, ini pipa PE. Pipa PE itu yang garis titik-titik merah. Ini jika diaplikasikan pada suhu temperatur 50 derajat Celcius, nah itu dia mengalami kerusakan pada 1000 jam. Nah, sedangkan pipa PEX ini, itu dia diaplikasikan sampai 100 derajat Celcius temperaturnya, itu belum mengalami kerusakan atau point loading resistance dia. Jadi dia 10.000 jam itu belum mengalami kerusakan. Nah, oke, okay. Saya lanjut. Nah, oke, kita masuk ke penyambungannya ya. Jadi sebenarnya kalau untuk sistem penyambungan pipa PEX ini ada dua, ya. Yang pertama itu sistem compression, sistem pemekaran expander. Yang kedua itu ada sistem kompresi. Nah, jadi ada sistem pemekaran, artinya si pipa ini dimekarkan, si pipanya ini dimekarkan dengan alat yang namanya alat expander. Nah, lalu setelah mekar pipanya, fittingnya dimasukkan ke dalam diameter dalam pipa yang sudah dimekarkan tadi, sehingga dia menjepit. Nah, untuk sistem kompresi sendiri ya seperti ini. Ini saya mohon izin ya Pak Dini dan Pak Danang, saya boleh Pak. Ya, saya coba ya untuk praktek. Saya coba untuk instalasi menggunakan sistem pemekaran atau expander PEX. Ini apa perlu saya tutup dulu? Ini stop share dulu atau bagaimana Pak? Stop share dulu, nggak apa-apa Pak. Biar Bapak masuk di layar utama. Ya, stop share dulu. Ya. Oke. Oke Pak, saya coba ingin kelihatan ya. 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 Jadi ini saya coba ingin peragakan cara penyambungan sistem expander untuk pipa PEX. Ya. Jadi pipa PEX itu seperti yang Bapak Ibu lihat visualnya seperti ini, Pak. Jadi dia itu sangat lentur ya, bisa dibending. Ya, jarak radius bendingannya itu maksimal offset diameternya 6 kali offset diameter. Jadi pipa PEX itu seperti ini, dia bisa dibending. Nah, lalu untuk sistem penyambungannya itu dia kita menggunakan yang pertama itu ada yang namanya ring. Jadi ini ada ring, ini namanya ring expander. Jadi salah satu sisinya itu dia punya stopper ya. Nah, salah satu sisinya itu dia ada stoppernya. Dia salah satu sisinya itu ada stopper seperti ini. Di atasnya juga. Nah, ini stopper artinya batas masuk si ring ini ke dalam pipa. Nah, jadi kita coba masukkan ya Pak. Jadi si ring ini pertamanya kita masukkan dulu ke dalam pipa. Kita coba masukkan dulu. Nah, jadi si ring ini kita masukkan ke dalam si pipa sampai mentok. Ini saya coba mau coba aplikasikan. Nah, lalu saya coba jelaskan dulu untuk fitting. Ya, jadi kita punya fitting. Enggak kelihatan ya? Ya. Ayo kameranya, Mak. Nah, jadi ini fitting. Jadi dia ya, di fitting ini dia ada stoppernya, Pak. Jadi stopper fitting ini dia seperti ini. Ini stoppernya. Artinya batas masuk pipa tadi sampai mentok ke dalam fitting. Jadi dia ada komponen, ada sealnya dan juga ada undakannya, lalu ada stoppernya. Nah, ini saya langsung coba untuk lakukan koneksi ya.
Jadi kita punya alat, kalau untuk sistem expander, kita ada alat yang namanya alat expander. Jadi alatnya seperti ini, Pak. Jadi dia seperti pompa. Jadi saat dipompa, nah, mata expandernya ini dia membesar, mekar. Jadi sesuai dengan nama alatnya, expander itu adalah alat pemekar. Sehingga sistemnya itu kita sebut juga sistem pemekaran sebenarnya. Karena dimekarkan diameter dalam si pipa. Oke, saya coba ya, Pak. Saya coba langsung aja. Terlihat ya. Nah, ini oke, diameter dalam pipa yang sudah dimasukkan ring tadi. Nah, ini dia expander kita yang sudah dimasukkan mata expander sesuai dengan diameternya. Nah, oke. Saya coba dipompa sambil diputar. Nah, ini setelah mentok. Nah, setelah mentok ya. Ini langsung kita pasang fittingnya. Kelihatan enggak? Kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Ya. Jadi setelah dimekarkan si pipa, si fittingnya ini langsung dimasukkan, Pak. Nah, ya. Berarti tanpa lem ya, Pak Dedi ya? Iya, jadi ini dia nggak tanpa lem, Pak. Nah, ini ditarik ini, Pak. Langsung kuat, Pak. Karena ini sudah langsung rapet. Jadi dia ini menutup kembali dia. Jadi si pipa PEX ini dia punya daya untuk kembali ke diameter awalnya. Kalau untuk si pipa PEX, sehingga si fitting ini yang awalnya itu dia awalnya diameternya itu sama, Pak. Jadi misalnya seperti ini. Jadi awalnya dia ini nggak masuk. Jadi tapi saat si pipa ini kita expand ya dengan menggunakan ring tadi, lalu si pipa fitting ini bisa masuk ke dalam. Jadi itu salah satu sistem ya yang tadi saya peragakan. Setiap angka 150, maka maaf Pak Dedi, itu bisa nahan berapa pressure? Bisa nahan pressure berapa bar? Oh, oke, Pak. Kalau untuk sambungan, ya untuk sambungan kita sudah sering sekali, Pak. Misalnya karena kita di proyek itu kita melakukan sebelumnya biasanya pihak proyek itu meminta kita untuk melakukan uji tes tekan ya, Pak. Jadi kalau untuk uji tes tekan kami, itu dia biasanya untuk sambungan yang seperti ini, dia tidak putus sambungannya. Biasanya untuk 40 bar, ya, ada di angka 40 bar. Jadi dia itu yang pecah itu di pipanya, Pak. Nah, itu untuk tes tekan ya, Pak Danang. Tapi kalau berdasarkan material, itu sebenarnya kita kembali lagi ke tadi bahwa untuk pipa PEX ini dia punya ada PN kalau untuk material. Jadi ada pressure nominalnya. Jadi untuk pipa PEX kami ini dia ada PN 12,5 dan juga ada PN 20. Jadi untuk PN 12,5 tentu saja standarnya dia tekanannya itu bisa 12,5 bar ya dengan temperatur air 20 derajat untuk lifetime 50 tahun. Begitupun dengan pipa PEX yang 20 PN 20. Jadi dia 20 bar ya untuk temperatur air derajat 20 derajat, lifetime-nya itu 50 tahun. Nah, saya rasa itu untuk sistem sambungan expander tadi ya, Pak Danang, Pak Dini. Ini saya coba share screen lagi, Pak ya, sambung yang tadi. Ya, siap. Lanjut, Pak Dini. Nah, oke. Terlihat ya, Pak? Ya. Nah, oke. Ini lalu yang kedua ini ada sistem kompresi ya. Kalau tadi sistem pemekaran, lalu yang kedua ini ada sistem kompresi. Nah, oke, next. Saya coba next. Nah, ini contoh pengaplikasian pipa PEX ya. Nah, ini
untuk pengaplikasian pipa PEX. Dia menggunakan ini, gambarnya ini menggunakan home run system. Ya. Nah, seperti ini juga ada gambarnya. Aplikasi pipa PEX dengan sistem expander ini. Oke. Nah, ini, Pak. Jadi di sini kalau untuk pipa ini dia bisa dibending. Jadi pipa ini dia bisa dibending ya. Seperti yang terlihat pada gambar ya. Jadi pipa ini dibending, Pak. Jadi dia tidak menggunakan elbow. Karena seperti yang kita sudah ketahui bahwa semakin banyak sambungan itu pasti resiko kebocoran kan pasti semakin banyak juga. Dan juga mungkin ada proses kehilangan tekanan juga. Kalau misalnya ada di fitting. Kalau misalnya ada fitting pasti ada juga kehilangan tekanan. Nanti untuk kehilangan tekanan mungkin di sesi-sesi berikutnya ya. Nah, ini bahwa pipa PEX ini bisa dibending. Nah, ini kondisi real di proyek ya, pipa PEX ini ya. Ini dibentangkan 100 meter atau 50 meter itu dia dibentangkan di pipa PEX ini. Pipa PEX ini di proyek, kondisinya ini di proyek ya. Ini salah satu proyek yang ada di Jakarta. Jadi si pipa ini tanpa sambungan dia, langsung dibentangkan aja pipa ini sepanjang lorong duct-nya itu di high res ini. Nah, ini yang di proyek juga sama, Pak. Metodenya ini dia menggunakan sistem expander juga. Jadi pipanya itu panjang, dia dibentangkan saja tanpa ada sambungan sehingga dia memperkecil resiko kebocoran. Nah, ini contohnya. Jadi pipa-pipa yang tadi di lorong tadi itu dia di larikan ke sini, Pak ya. Ini nanti mau dia mau merencanakan sistem yang namanya manifold ya. Ada sistem manifold system. Jadi semua pipa-pipa ini dikumpulkan dalam satu rumah pipa. Jadi si satu jalur ini ya satu tempat. Jadi nanti saya mungkin ada nanti gambarnya. Nah, ini seperti ini, Pak. Nah, jadi pipa-pipa tadi yang terurai itu dikumpulkan sama dia. Ini ada di salah satu proyek HRS juga. Jadi dia di atasnya si check valve ini, dia itu nggak ada lagi sambungan fitting. Dia itu udah nggak ada lagi sambungan fitting. Kecuali yang masuk ke unit ke kamar mandi. Jadi dia itu sepanjang itu dia hanya pipa aja, tidak ada sambungan. Itu untuk topeks pengaplikasiannya di lapangan. Nah, ini contoh pada gambar ada proses pemasangan air bersih, air panas. Jadi ini pipanya dibending, dia tidak menggunakan elbow. Nah, ini untuk sistem hider kecil ini ya. Ini kita punya fittingnya namanya manifold. Nah, jadi untuk sistem manifold ini, jadi dia di sini ada 4 cabang. Di sini kalau yang pada gambar, jadi yang satu ini langsung masuk ke dalam unit kamar mandi, misalnya yang satu ini langsung ke WC, yang satu ini ke wastafel, yang satu ini ke shower, yang satu ini ke titik keran lainnya atau ke urinal. Jadi dia satu alat saniter itu satu pipa. Ya, jadi tanpa ada sambungan, jadi dari sini langsung ke titik keran. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian ini ada jenis pipa yang terakhir, yaitu pipa PPR atau pipa polypropylene random. Jadi pipa PPR ini sama ya seperti pipa-pipa yang lain, bahwa pipa PPR ini dia ini spesifikasinya juga berdasarkan tekanan dan temperatur itu ada dua. Ada dua ya. Ada tiga, sorry. Jadi kalau untuk spesifikasi tekanan, pipa PPR ini dia ada istilah namanya PN tadi ya, yang sudah sering kita dengar, PN atau pressure nominal tadi. Jadi dia ada PN 10, PN 16, dan juga ada PN 20, khusus untuk air panas. Jadi untuk air panas, pipa PPR ini dia menggunakan jenis yang PN-nya 20. Jadi kalau inisialnya
untuk temperatur dia biasanya visual kita lihat ada garis merah dan juga ada garis biru pada pipanya. Nah, saya bawa contoh. Nah, di gambar. Nah, jadi kalau untuk pemasangan pipa PPR ini, dia itu menggunakan melding sheet ya. Seperti belum colok ya. Oh, sebenarnya saya mau praktekkan ini, cuma alatnya belum dicolok. Ya, saya lanjut saja. Jadi model alatnya itu seperti ini, Pak. Yang pertama ada welding mesin pemanas, ada head weldingnya atau mata pemanasnya yang ini. Lalu ada pipe cutter untuk memotong si pipa, kunci L untuk mengunci head welding tadi ke alat welding mesin. Nah, ini contoh pengaplikasiannya di lapangan. Nah, jadi dia tetap ya menggunakan sistem sambungan yang homogen ya. Jadi dengan welding fusion tadi antara pipa dan fitting tadi itu membentuk sambungan yang homogen. Ini contoh aplikasinya di lapangan. Wah, ini ada orang bulenya juga. Nah, ini contoh aplikasinya di lapangan. Ya, jadi pipa PPR sama seperti pipa lainnya juga ya. Jadi dia tergantung dua faktor untuk lifetime pipanya. Yang pertama itu ada tekanan atau pressure-nya dan kedua itu juga ada temperatur. Jadi dia harus berimbang memang. Jadi kalau misalnya temperatur tinggi maka tekanannya harus diturunkan atau sebaliknya. Nah, ini contoh aplikasi lagi di lapangan. Nah, ini ada contoh aplikasi. Wah, ada modelnya juga di sini, Pak. Jadi dia, kalau kita lihat di gambar ini, untuk pipa yang besi aja ini dikasih cat ya, Pak. Karena dia posisinya ini ada di roof. Di roof itu artinya dia terpampang langsung sinar UV. Nah, jadi sehingga di proyek ini kami coba koordinasikan dengan tim di lapangan. Nah, sehingga pipa PPR-nya itu akhirnya itu mereka setuju untuk dibungkus. Karena memang standarnya semua jenis pipa material berjenis plastik itu tidak direkomendasikan terkena atau terpampang langsung sinar UV. Nah, ini setelah kita koordinasi sehingga ini dibungkus, Pak, pipanya sama mereka di lapangan. Nah, jadi dia dibungkus dulu ya dengan glass wall lalu ditambahin lagi seng. Sebenarnya sih kalau untuk pembungkus ya itu banyak materialnya yang bisa dipakai. Jadi ada bisa kita menggunakan juga misalnya seperti isolator lain seperti yang untuk pembungkus AC mungkin, atau mungkin ada juga yang dicat, ada juga mungkin yang membuat kanopi ya, seperti itu. Pokoknya intinya si pipa ini dia tidak boleh terkena sinar UV. Nah, ini maksudnya tadi ya. Oke. Terima kasih Pak Dedy, mungkin sudah ya. Halo Pak Dedy, ya. Sudah untuk ya, wah, sudah, menarik Pak. Sekali nih Pak untuk sharing knowledge-nya di sini. Ini sudah banyak beberapa pertanyaan dari para peserta yang akan saya coba untuk satu persatu dulu pertanyaannya. Ini mungkin pertanyaannya saya anuin dulu yang dari kolom Q&A. Ini wah, sudah ada komentar dari sahabat saya ini Pak Purwanto PDAM Belu. Ini menanggapi Pak Gatot nih, Pak. Makanya PDAM harus kementeriannya sendiri, Pak Gatot. Benar, Pak Pur. Ya, oke. Ini juga ada pertanyaan dari Pak
Pak Basuki Haryanto. Nah, mungkin saya kasih kesempatan untuk Pak Basuki bisa live, Pak, untuk menyampaikan pertanyaannya. Saya kasih kesempatan Pak Basuki Haryanto. Pak Pur. Selamat pagi. Nah, Pak Pur ada yang mau ditanyakan, Pak Purwanto? Ini, Pak. Silakan. Terima kasih. Sebelum nanti Pak Basuki berikutnya. Ya. Tadi kan jelasannya Pak Kadet tadi tentang sistem yang ada di ART building, Pak, ya. Iya. Di bangunan tinggi. Saya banyak pengalaman karena saya juga pelaku pekerja juga, Pak, ya. Itu biasanya kita buat sistem, Pak, ya. Sistem dari tandon bawah ke tandon atas kita menggunakan sistem. Kalau yang sistem yang paling yang mahal ya pakai ESI, tapi pakai ESI tapi menggunakan apa panel control, Pak, ya. Tapi sekarang kan bisa untuk rumah-rumah kecil kita bisa menggunakan floating. Menggunakan floating sensor atau bahkan murah harganya cuma 100 lebih aja kalau floating. Pak, daripada menggunakan Pak Deni, mohon maaf. Pak Purwanto, mungkin videonya bisa dimatiin, Pak, karena suaranya putus-putus, Pak. Mungkin koneksinya, Pak. Ya, iya. Supaya memperlancar koneksi, mungkin videonya di off-kan dulu, Pak. Videonya matikan aja, Pak. Videonya, Pak. Ya, videonya di off-kan dulu. Okay. 1, 2, 3, tes bisa, Pak. Ya. Silakan. Coba, Pak. Coba, Pak. Ya, terima kasih. Saya kan sering memperbaiki sistem-sistem yang dari rekan-rekan dari Jawa itu yang ada di Aceh itu sering saya perbaiki punya sistemnya, Pak. Makanya saya sangat antusias tadi dengan penggunaan pipanya. Kemudian di sini untuk penggunaan pipanya masih menggunakan Pak Deni masih ya, Pak. Suaranya enggak jelas ya, Pak, ya, suaranya, Pak. Pak Pur, suaranya belum ya, bisa kami tangkap, Pak. Iya. Sebenarnya bagus ini penjelasannya, Pak Pur. Nah, sudah, Pak, belum. Kenapa, Pak? Belum, Pak. Belum bisa, Pak. Masih belum bisa. Suaranya masih putus-putus ini, Pak. Kami dengar, Pak. Kalau itu gini aja, Pak. Biar Pak siapa duluan tadi sempat bagus sih. Oh iya, Pak. Apa yang duluan tadi nanti saya. Mungkin koneksinya mungkin biar stabil dulu. Saya kasih kesempatan yang berikutnya dulu ya, Pak Pur, ya, izin ya. Pak Basuki, ya, Pak Basuki Haryanto, saya persilakan, Pak. Ya, selamat pagi, Pak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin saya tanyakan singkat saja, Pak, ada 3 poin. Ya. Yang pertama itu untuk penyambungan HDPE, Pak, yang tadi dijelaskan, itu ada bat fusion dan welding join, ya, Pak, ya. Nah, itu welding bedanya fusion. Apa ya, Pak? Antara bat fusion dan welding join secara detail, Pak? Tadi belum detail dijelaskan karena kan kami ingin tahu alat yang dipakai untuk welding join itu seperti apa, Pak? Karena kalau bat fusion kan ada seperti tadi ya udah digambarkan ya. Tapi kalau yang welding join itu tadi hanya aplikasinya aja, udah bentuk jadinya gitu. Mungkin bisa dijelaskan alatnya, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait jenis penyambungan itu tadi ada mechanical join gitu. Nah, saya ingin tanyakan kalau penyambungan HDPE dengan flank besi itu kategorinya apakah mechanical join gitu? Apa masuk di situ atau ada kategori penyambungan lain? Itu yang kedua, Pak. Kemudian yang ketiga terkait pipa PEX. Nah, kami ingin tahu keunggulan daripada pipa PEX yang diproduksi oleh Westpac dengan pipa Rifeng. Pipa Rifeng ini juga kategorinya PEX, Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Itu aja, Pak, 3 poin pertanyaan. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Basuki Haryanto.
Mungkin bisa ditanggapin Pak Gatot atau Pak Deddy atau pertanyaannya yeah. Pak Basuki Arianto ini cukup jelas nih Pak. Pak Deddy mau ditanggapi Pak Deddy? Pak Deddy suara silakan Pak. Ada tiga Pak poin tadi pertanyaannya boleh, Pak. Mungkin nanti saya coba jawab ya. Ya. Pak Basuki ya tadi. Betul Pak. Ya. Jadi saya coba jawab, nanti tolong mohon dikoreksi Pak Gatot dan juga mungkin ada para tokoh di sini yang lain. Yang pertama pertanyaannya untuk penyambungan bat fusion dan juga untuk welding join. Jadi sebenarnya kalau untuk penyambungan bat fusion itu perbedaannya sebenarnya dari cara ya, dari cara penyambungannya itu beda. Tapi kalau secara mekanisme keduanya sama-sama menggunakan alat pemanas. Ya, alat untuk memanas atau melumerkan si pipa, kedua pipa tadi. Jadi kalau untuk bat fusion itu penyambungan itu dilakukan dengan cara memanaskan antara pipa ke pipa. Jadi dia ada dua pipa dengan SDR yang sama, ya. Jadi dia itu disambungkan. Jadi dia antara pipa ke pipa, itu bat to bat ya bahasanya. Bat to bat. Jadi pipa ke pipa. Sedangkan kalau untuk yang welding fusion itu biasanya digunakan dia terbatas sebenarnya sampai dengan 6 in. Ya, jadi dari setengah sampai 6 in itu ada sistem welding fusion. Welding fusion itu sebenarnya pemanasan juga, tapi dia itu sistemnya ada pipa dan juga ada fitting. Jadi dia menggunakan teflon tadi ya atau enggak sebutannya head fusion ya. Yang satu itu misalnya sisi kanan untuk pipa, yang sisi kiri untuk melumerkan si fitting. Jadi dia pipa dan fitting. Oke, saya kira itu ya untuk penyambungan fusion, bat fusion dan welding join. Oke. Oke, mungkin Pak Deni saya akan coba tambahkan ya yang terkait perbedaan tadi. Ini menarik ini tokoh Pak Basuki pertanyaannya. Jadi memang ada dua ya yang tadi ditanyakan ya, ada tiga totalnya, tapi ini menjadi pertanyaan yang pertama. Ini terlihat ya share screen saya ya Bapak Ibu ya? Terlihat Pak. Terlihat. Ya. Nah, kalau tadi yang bat fusion ya Bapak. Ya Pak. Ya. Ya. Yang bat fusion tadi kan yang disampaikan Pak Deddy itu bat to bat, jadi antara pipa ketemu pipa ya. Atau antara pipa dan fitting dengan fittingnya itu dibuat diameter luarnya atau kalau di HDPE itu biasa disebut SDR ya. Jadi syarat penyambungan yang bat fusion Bapak Ibu ya itu SDR-nya atau standar dimensi rasionya harus sama. Mudah-mudahan terdengar jelas suara saya ya Pak Deni ya. Jadi jelas Pak. Syarat penyambungan bat fusion itu SDR-nya harus sama baik pipa maupun fitting. Ya, oke. Okay. Nah, yang bat fusion sudah familiar. Nah, yang welding fusion mungkin baru ketemu di sini mungkin ya, Pak. Jadi welding fusion ya. Itu dulu kebetulan saya yang mencoba pertama. Ini contoh ya di Pak Deddy tadi foto. Terlihat ya, Pak ya, Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Iya, lihat videonya, Pak. Lihat. Oke, terlihat. Nanti kita simpulkan apa yang kita lihat ya. Oke. Videonya lancar ya, Pak Deni ya? Lancar. Itu pakai panas ya, Pak ya? Untuk pakai panas. Pakai panas ya? Ya. Nah, ini yang disampaikan Pak Deddy tadi ya, Pak Basuki ya, ya dan ya, Bapak Ibu. Jadi benar, prinsipnya sama, masih menggunakan pemanas ya, masih menggunakan energi ya di situ, Bapak. Nah, cuma yang beda adalah kalau di yang bat fusion itu tidak menggunakan, kalau kursor saya terlihat mudah-mudahan ya, ya, tidak menggunakan head welding fusion atau mata pemanas. Nah, kalau yang HDPE, yang bat fusion itu mata pemanasnya flat gini ya. Iya. Bapak ya? Iya. Betul. Tanpa terpengaruh oleh diameter ya, Bapak ya? Kalau ini, Bapak, ini ada ukurannya, ada diameternya. Ini yang dicontohkan adalah diameter 20 mili, Bapak.
Nah, begitu kita mau connect yang diameter di atasnya, mata pemanasnya harus diganti. Nah, yang sisi kiri ya di kursor saya ini untuk memanaskan fitting, Bapak. Yang di sisi kanan itu untuk memanaskan pipa. Nah, yang di sisi kiri yang fitting ini, jadi fitting yang di bagian dalamnya dipanaskan. Karena tadi kita lihat ya masuk fittingnya. Nah, kalau di pipa di bagian luarnya dipanaskan. Sehingga pas di join akan terjadi homogen seperti yang saya potong ya Bapak di sebelah. Tidak ada batasan atau tidak ada pembeda antara pipa dan fitting. Jadi homogen. Jika dilakukan memang sesuai dengan standar ya Bapak. Jadi ada standar, tadi ada waktu pemanasan, terus ada waktu penahanan, pendinginan. Seperti itu kalau yang menggunakan pemanas. Prinsipnya sama dengan yang buat Husen Bapak. Cuma yang berbeda adalah di alat ya. Karena yang alat yang welding Husen ini hanya menambah untuk memanaskan pipa dan fittingnya. Hanya itu aja perbedaannya. Tapi pada prinsip temperaturnya itu sama. Itu ya. Ya Pak Basuki ya? Ya. Ya. Mohon maaf Pak, itu berarti alat yang dipakai adalah alat pemanas PPR ya Pak, untuk diaplikasikan ke HDPE ya Pak? Yes. Betul. Betul, betul ya Pak? Basuki. Betul. Oke, no. Oke. Okay, okay. Baik Pak. Noted Pak. Terima kasih Pak. Sudah jelas Pak. Jelas ya Pak Basuki. Wah. Ya. Mantap, mantap. Terima kasih Pak Denny. Pak Basuki, pertanyaannya itu jadi ikut tahu juga gitu. Iya. Ini mungkin belum sampai ke kampus, Pak. Ilmu yang ini belum sampai ke kampus kelihatannya, Pak. Nah, pasti belum. Saya belum ya, Pak. Tidak hanya kampus, Pak. Mungkin di dunia kerja pun banyak nggak nyampe juga ilmu ini. Oh, nggak nyampe. Oh, nanti sama saya nyampe, Pak. Tahun depan proyeknya, Pak. Dua tahun lagi semua proyek kayak gini semua. Oke, okay, siap. Nah, ini mudah-mudahan sumber tetap bersedia untuk ini ya, sharing ilmu. Makasih. Siap. Terus okay. yang kedua tadi pertanyaannya Pak sambungan sambungan plank Pak plank besi dengan HDPE Pak. Wah, ini tokoh ini langsung ini pelaku di lapangan Pak Basuki. Yeah. Jadi yang plank itu kan ada adaptornya Bapak ya. Yeah. Plank itu kan yang bulat terus ada lubang-lubangnya itu plank. Betul Pak. Untuk nyangkut itu namanya adaptor. Jadi adaptor itu sistem sambungannya itu masih ya sama baik yang welding fusion maupun yang butt fusion ya Bapak itu sama masuk di sambungan itu. Tapi kalau ditanyakan untuk sambungan flanknya itu masuknya ke mechanical. Masuknya ke mechanical yang flanknya. Tapi tetap ya, di celah flank itu harus ada packing ya Bapak ya. Ya. Di celah flank itu harus ada packing. Nah, yang flank itu masuknya mechanical, yang adaptornya, penyambungannya itu masuk butt fusion maupun welding fusion. Sebab itu menggunakan fitting ya, Bapak ya. Iya. Itu terkait yang flank, penyambungan flank ya, masuk di bagian mana penyambungannya? Itu masuknya ke mechanical karena pengencangannya menggunakan kunci. Ya. Baik Pak, noted Pak. Siap, terima kasih Pak. Luar biasa. Pak, kalau ini nambah sedikit nih saya orang awam nih. Kalau pakai flange kan perlu packing ya, per pack itu ya. Yes. Itu materialnya dari apa, Pak? Packing. Wah, ini banyak Pak di pasar kita ya packing. Karena kami juga enggak set ya, Bapak, di packing itu. Di kami juga enggak memproduksi packing, tapi biasanya ada merek tertentu yang direkomendasikan oleh teman-teman kontraktor Bapak ada. Kalau yang kami itu hanya bisa memberikan ketebalannya berapa mili kayak gitu Pak. Oh. Karena enggak terkait dengan satu paket produk yang kami produksi. Yeah, yeah, enggak detail di sana. Yeah. Itu kalau packing ya Pak. Bahannya macam-macam sih Pak. Ada yang dari PP juga materialnya, ada yang dari rubber, ada yang dari bahan macam-macam. Tapi nanti tinggal tergantung ada spesifikasinya Bapak. Tebal sekian itu akan mampu menahan pressure sekian. Nanti ada lifetime-nya juga packing itu Bapak. Begitu dipakai terus menerus, misalnya dalam jangka 2 tahun itu harus peremajaan, harus diganti. Nah, makanya penting Bapak misalnya kalau ada mau membutuhkan packing itu tanyakan detail karena khawatir begitu kita join flank begini, kalau miring aja Pak. Kalau miring aja itu langsung sobek flanknya dan mungkin saat ini diuji itu tidak terjadi apa-apa. Begitu 2 bulan, 3 bulan kemudian mulai itu Pak. Apalagi di pipa riser ya yang transfer yang menaikkan ke atas
itu banyak terjadi problem di area itu. Kalau yang di plan. Itu mungkin ya Pak Danang, Pak. Terima kasih Pak Danang. Ya. Oke. Kita sama-sama cari literatur yang benar-benar bagus, material apa gitu kan. Hmm. Tapi pada prinsipnya semua sama baiknya, tinggal kita yang memilih profesional adjustment kita yang sudah menggunakan, karena di forum ini kan banyak tokoh-tokoh juga yang sudah berpengalaman menggunakan yang tebal sekian dengan material ini. Ini kita akan coba nanti sama-sama kita cari. Oke, Pak Gatot, terima kasih Pak Danang. Ini juga ada pertanyaan. Ini perlu dijawab Pak Gatot, karena pertanyaannya Pak Basuki Haryanto yang ketiga ini sangat penting, Pak. Bapak harus jawab Pak, karena ini nanti berpengaruh akan order ke saya nih Pak. Ordernya ini Pak. Oh ya, ini pengaruh, ini harus dijawab. Penting ini Pak. Ini pesan sponsor ini Pak. Pesan sponsor. Ini. Jadi ini harus dijawab, yaitu keunggulan Westpac dengan Leveng untuk pipa spek. Minta penjelasannya, Pak. Ini penjelasannya hubungannya nanti sama order soalnya ini Pak. Pesan sponsor ini Pak. Ya, ini awal marketing. Ini pertanyaannya, waduh maut ini pertanyaannya. Nah ini nggak boleh salah Pak. Ini harus jadi order ini Pak. Jadi sebenarnya yang pertama yang kami lihat memang ada perbedaan mendasar ya Bapak, yaitu yang pertama itu merek ini Pak Basuki. Rifeng ya, Rifeng itu kalau kami nggak salah itu asalnya dari China ya Pak Basuki. Terus kalau Westpac itu made in Indonesia. Oh iya, iya. Itu yang pertama, yang penting Pak. Itu yang penting Pak. Cinta produk Indonesia Pak. Iya, cinta produk dalam negeri Pak. Ya, siap. Siap. Sudah siap ini Pak. Terus yang kedua terkait material, kalau PEX sama PEX apapun mereknya, ini maaf ini Pak Deni juga ya. Iya. Apapun mereknya kualitasnya mesti sama. Saya tidak menjelekkan. Apapun mereknya itu kalau materialnya sama PEX jenisnya itu mesti kualitasnya sama. Cuma perbedaan mendasar antara brandnya tetangga itu dengan brandnya kita. Kalau yang tetangga itu Bapak Pak Basuki lihat di pengamannya itu ada aluminium ya Pak Basuki ya? Iya, betul Pak. Ada aluminium. Kalau kita monolayer. Jadi enggak ada. Oh, monolayer ya. Layer. Layernya satu ya Pak. Seragam ya. Betul, seragam. Jadi tidak tiga lapis. Jadi PEX Alpex. Mudah-mudahan ini ya. Coba saya lihat di sini. Iya. Yeah. Oke. Okay. Sorry, ini salah tekan saya nih. Oke. Ini kalau kami Pak Basuki ya, ini ada PEX A, gitu. Gridnya ini Pak Basuki, terus ada PEX B, ada PEX C. Di pasar kita itu. Jadi ada PEX A, ada PEX B, ada PEX C. PEX A ini lebih fleksibel. Maksimum radius bendingnya Bapak, bending yang tadi misalnya di file Pak Deddy ini harusnya menggunakan fitting ya Bapak. Nah kalau di PEX bisa langsung di bending seperti ini. Nah bending ini Bapak ya, radiusnya R-nya adalah maksimum 6 kali OD, 6 kali diameter. Itu yang PEX A Bapak, Bapak Ibu ya. Jadi tanpa menggunakan fitting lagi. Kalau yang PEX A masih PEX A, pemasangannya atau sambungannya menggunakan sistem expander yang tadi Bapak yang diperagakan sama Pak Deddy. Kalau yang PEX B ini lebih kaku dan penggunaannya tidak di expander, dia menggunakan sambungan mechanical joint pakai kunci Inggris. Nah, terus yang C ini memang ini untuk biasa dipakai untuk pembungkus kabel. Yang C sama levelnya sama dengan yang tadi disampaikan Pak Deddy ya, ada kalau di Gatot suaranya agak keras sedikit Pak. Oke. Ya. Nah, yang PEX ada tiga ya ini PEX, saya ulangi ada PEX A di pasar kita material ini Bapak ya. Kalau kita hanya PEX aja, wah dipikir sama mungkin gitu. Tapi ada grid di pasar kita, ada PEX A, ada PEX B, ada PEX C. Nah, PEX A ini sistem penyambungannya itu menggunakan expander system yang tadi. Pak Basuki ya,
Kalau Mitsubishi baru mengeluarkan expander, Pak Basuki, kita sih sudah dari 2007-2006 kita sudah pakai sistem expander. Nah, barangkali nanti dilihat di lot number pipa, Pak, di baik-baik merek yang ditanyakan Pak Basuki tadi, tertulis PEX A, PEX B, atau PEX C. Ini penting, Pak, karena ya, ini Pak, terkait dengan penggunaannya nanti, fungsi yang real akan diaplikasikan di lapangan, Bapak. Nah, ya. Yep. Yang unik di PEX A ini, itu bendingnya itu bisa sampai maksimum ya 6 kali diameter pipa. Kalau di bengkok 6D ya, Pak. Betul. Jadi lebih fleksibel dari jenis PEX lain. Nah, kalau yang PEX B ini lebih sambungannya kalau kita lihat lebih ke mechanical joint atau compression menggunakan kunci Inggris. Nah, yang mana yang tadi Pak Dedi sampaikan yang menggunakan kunci Inggris itu mengandalkan tenaga human, tenaga manusia. Kalau yang tadi expander, iya, mompanya iya, expander, tapi pas proses baliknya itulah kekuatan, jadi tidak menggunakan lem, tidak menggunakan pemanas, pas proses balik dari materialnya itu sendiri dimanfaatkan untuk sebagai keunggulannya. Itu yang PEX A. Nah, kami nggak tahu, karena kalau di merek sebelah, ya, barangkali juga ada berbagai macam grid, ya, ada PEX A, ada PEX B, ada PEX C, PEX yang mana perbandingannya. Tapi saat ini informasinya Bapak Ibu, PEX A levelnya paling tinggi saat ini. Levelnya paling tinggi dibanding PEX B dan PEX C. Ada lagi PE. Jadi ada PEX Alpex. Sorry, ada PEX gini ya Bapak. Aluminium, ada PEX. Nah, terus ada Bapak yang untuk air dinginnya itu. Ini ada PE. Al PE. Ini hati-hati kalau Bapak order ini. Misalnya kalau menggunakan ini. Tapi yang lebih aman, Pak, langsung order yang ini aja, Pak. Pak Denny. Iya, betul. No. Siap itu, Pak. Ada PE Al PE. PE Al PE ini, Bapak, ini untuk air dingin. Kalau dia tulisannya PEX gini Bapak, ini untuk air panas. Pak Gadot, boleh nambah satu pertanyaan lagi, boleh Pak? Boleh Pak, boleh. Boleh ya. Boleh. Kalau standar yang dipakai untuk kategori pipa PEX, ini apakah sudah ada SNI-nya atau masih memakai standar ASTM Pak ya? Oke. Wah, ini, makasih Pak. Wah, ini tokoh, ini Pak Danang ini terkait standarisasi di LPJK ini. Pak Danang. Mudah-mudahan nanti tersampaikan. Pak, untuk yang pipa PEX ini, SNI kita belum ada lah ya, bahasanya itu. Jadi belum tercover oleh SNI kita untuk material PEX ini. Kalau material PE, yang PE tadi, yang warna hitam ya. itu PE ya. Bapak. Nah, PE pun ada di pasar Indonesia itu. Ada beberapa grid loh Pak. Ada HDPE, yang ya. Itu. Terus ada MDPE, yeah. Terus ada LDPE, ada tiga juga. Low density ya. Yes, benar. Ada high density polyethylene, ada medium density polyethylene, itu untuk gas. Terus yang ketiga ada low density polyethylene, itu untuk pembungkus kabel. Pak Gatot, untuk penjelasannya agak dipercepatkan. Ini pertanyaannya masih banyak dan berbobot semua nih Pak, dari sahabat-sahabat ini Pak. Terima kasih penjelasannya Pak. Mohon maaf ini Pak. Gak apa-apa. Siap, terima kasih Pak Masuki. Oke, itu okay. Mungkin Pak Denny supaya tidak, Pak, ya. Semua pertanyaan. Coba. Oke, siap. Ini pertanyaan berikutnya dari sahabat kita Pak Endro Gianto Pak. Silakan ya. Saya persilakan untuk langsung menyampaikan. Ya. Saya lihat videonya juga udah live ini. Iya, beliau juga dosen, Pak. Dia dosen. Oh, dosen. Silakan. Studio Pranoto juga praktisi Endro ini. Ini teman saya. Wah, ini. Pak Endro. Teman saya, sahabat saya. Sama merah ini. Ya. Oh, sama merah. Wah, saya salah pakai baju ini, pakai yang biru nih saya. Ya, Pak Endro, silakan. Silakan, Pak Endro. Cek dimut, bro. Suaranya, Pak, dibantu. Pak Yoga bisa dibantu, Pak. Suaranya, Pak, di-mute, Pak. Silakan, Pak. Ya. Terima kasih, selamat pagi semuanya.
Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini saya ya tanya hanya karena enggak ngerti gitu ya, cuma tanya ada tiga itu poin saya yang saya tanya itu tadi kan ada yang terbaik mestinya atau mudah pelaksananya juga itu yang mana gitu. Nah, untuk pipa PVC ataupun HDPE ini memang kelebihannya tidak berkarat, tapi yang sering muncul itu adanya lumut. Nah, ini cara menghindarinya gimana? Nah, itu juga. Nah, untuk sambungan-sambungan juga yang biasa di lapangan kalau yang PVC itu sering diberi tambahan isolasi di dalamnya. Nah, ini apakah kalau tanpa isolasi putih itu sudah bisa maksimal gitu? Kalau disambung biasa ya dengan cara tadi, lima cara tadi. Ya, saya kira cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Indro, atas pertanyaannya. Saya persilakan Pak Gator atau Pak Didi yang akan menanggapi, Pak. Oke, mungkin terkait yang lumut ya, Bapak. Ya. Pak Indro, Bapak-Ibu semuanya. Kalau lumut sebenarnya bukan material pipanya sebenarnya. Kalau yang kami lihat, itu ada lingkungan itu suaranya agak keras, Pak. Oke, itu ada lingkungan kalau terkait lumut tumbuh. Yang pertama itu adalah sumber air. Sumber air seperti yang tadi Pak Purwanto ya, itu beliau paham banget tentang kualitas air ya. Itu dipasang filter sebelum masuk ke dalam pipa yang akan kita gunakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seperti yang disampaikan Pak Dedi tadi, Pak Deni, Pak Danang, Pak Endro, itu di isolator pipa yang terkena UV. Kadang-kadang kan tumbuhnya sebenarnya bukan dari airnya juga. Ada faktor, karena hangat, itu lumut tumbuh di situ. Sama kayak kita sederhana, saya gelas aqua, tidak ada pressure apa-apa, saya akan taruh di panas, terik panas. Saya akan simpan di terik panas, lama-kelamaan itu akan tumbuh lumut di dalamnya. Karena ada UV ya, ada panas, ada temperatur itu. Bahkan ekstrim kalau di beberapa proyek yang terkait dengan kesehatan ya Bapak, contohnya rumah sakit, itu detail panasnya di dalam harus berapa, temperaturnya, supaya itu yang pertama lumutnya nggak tumbuh. Karena dari lumut tumbuh itu, atau dari matahari yang terkena matahari tadi, di dalam air, di dalam pipa itu ya, itu akan tumbuh lumut yang pertama. Yang kedua, akan ada bakteri yang akan tumbuh. Nama bakteri yang akan hidup di air panas, air hangat ya, Bapak. Karena panas itu kan kita harus di 70 derajat, misalkan seperti itu ya. Ada juga di atas itu. Nah, ada bakteri yang akan tumbuh. Nah, nama bakterinya itu adalah Legionella pneumophila. Itu nama bakteri yang akan tumbuh. Makanya dijaga dengan sistem yang tadi Pak Dedi sampaikan, yang ada modelnya wanita, ibu-ibu di atas atap tadi, tidak diisolator. Bahasanya Pak Dedi tadi dibungkus, tidak diisolator pipanya. Nah, kenapa isolator? Selain akan menjaga lifetime pipa, akan menjaga terjadinya pencemaran air di dalam itu, Bapak, akibat apa? Kena matahari, UV-nya masuk ke dalam sehingga air di dalam itu hangat. Nah, itu juga faktor yang mengakibatkan lumut tumbuh. Nah, yang paling penting sebenarnya kalau kita mau ikutin standarnya, sebelum masuk ke jaringan kita, jaringan pipa kita itu ada filter. Dipasang filter untuk airnya dan sepanjang itu kita isolator. Makanya yang tadi kami sampaikan, sebenarnya bukan hanya pipa plastik yang direkomendasikan tidak terpapar UV itu, Pak. Tapi semua instalasi pipa air bersih kita mestinya tidak terpapar UV. Kalau kita lihat di sistem yang ada di negara maju, Bapak, saya akan coret ya di sini. Kalau kita lihat sistem di negara maju, misalkan ini Bapak terlihat, ini ada pipa, di casing Bapak, di dalam tanah pun itu di casing. Ini ada pipa instalasi nih, yang di dalam ini. Jadi ada pipa di dalam pipa.
Nah, ini juga akan melindungi yang tadi Bapak terkena langsung sinar matahari itu. Nah, karena tumbuh lumut itu kalau kita baca, kami juga nggak ahli di sana, tapi kita baca literatur itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi lumut itu tumbuh. Nah, salah satu ya kualitas air yang tadi ya Bapak. Terus yang kedua itu terpapar UV, karena sistem yang ada di Indonesia semua, hampir semua ya, di area roof itu terpapar sinar matahari di situ. Sehingga nanti pas begitu kering, airnya nggak ada, dalam keadaan kosong di dalam pipa, terbawa, akan numpuk di titik kran yang akan kita pakai misalkan. Nah, akan numpuk di sini sehingga nanti akan macet di dalam sistem kita. Itu terkait yang lumut ya Bapak. Terus yang kedua, pertanyaan kedua tadi ada yang mana yang direkomendasikan mungkin ya Pak Denny ya. Yang tadi dari macam-macam sambungan tadi yang mana yang terbaik ya. Jadi sambungan yang tadi kami sampaikan sama baiknya Bapak. Nah, tapi kita lihat yang tadi kalau saya Bapak, saya lihat sambungannya adalah menggunakan sistem expander kalau saya. Secara personal yang expander tadi. Karena hanya pompa, sebenarnya itu yang manual Bapak. Ada yang elektriknya sebenarnya. Kayak bor. Tinggal ditekan, bor, masukin. Cuma memang high cost ya. Di Indonesia memang masih jarang itu dipakai. Tapi di beberapa proyek kami juga ada ya, yang menggunakan, yang pakai, yang sudah otomatis. Nah, itu yang tadi diperagakan Pak Deddy itu expander. Nah, kalau saya lihat sistem sambungannya, yang pertama saya akan sampaikan, kalau semua dilakukan dengan tepat, dengan standar yang tepat, sama baiknya semua sistem tadi pada prinsip itu. Tapi kadang-kadang kan teman aplikasi di lapangan itu agak sedikit berbeda dengan kadang-kadang yang tadi PVC juga nggak dilap, kotor, apalagi yang HDP menggunakan pemanas, itu harus dibersihkan, terus ada waktu penyambungan, ada waktu pemanasan di sana. Nah, kalau saya lihat memang sistem yang paling bagus dari sistem yang ada tadi yang disampaikan Pak Deddy adalah sistem yang menggunakan expander system. Nah, tadi di beberapa project ya sudah disampaikan, bahkan di high-rise building itu sudah dipakai itu pipa itu sebagai pipa di koridor untuk melayani alat-alat saniter yang ada di tiap kamar. Sudah sampai seperti itu Bapak yang tadi. Jadi, yang tadi disampaikan, ada sistem yang tadi ada header, pipa keluar ya. Ada header, ini langsung melayani kamar mandi 1, kamar mandi 2, sehingga risiko terjadi kebocoran yang tadi Pak Deddy sampaikan itu terhindari. Karena makin banyak sambungan yang ada, juga risiko terjadi kebocoran makin besar. Kalau saya sih, sistemnya expander Pak. Kalau saya, kalau yang pemanas, ada waktu yang harus diketahui oleh tukang. Tukang kita, ya maaf ini Bapak Ibu yang tukang atau kontraktor, maaf banget. Bukan saya meremehkan, tapi ada beberapa itu yang memang katakan, oh kesuwen mas, kalau saya nunggu, oh waktunya saya harus tahu, terus temperaturnya saya harus tahu, itu yang terjadi di lapangan saat ini, Bapak. Oke, terus pertanyaan ketiga ada Pak Deddy? Pertanyaan ketiga, oh ini, kemudian, sering waktu penyambungan memakai isolasi putih. Supaya rapat, oh pakai sel tip itu Pak, atau itu yang terakhir Pak. Iya benar. Sel tip, bahasa pasar, sel tip. Nah, bahasa pasarnya begitu Pak. Oke, kalau di sistem yang diperagakan tadi, sistem expander, tidak menggunakan itu, tidak menggunakan apa-apa. Ya. Tapi kalau prinsipnya join ulir, Bapak, ada join ulir, ada ulir ya, ada derat luar, terus ada derat dalam, itu masih harus menggunakan sel tip. Kalau dulu mungkin Pak Danang dulu pakai hanep ya namanya Pak Danang ya. Untuk mengganti sel tip. Nah, kalau sistem koneksinya masih menggunakan join ulir itu wajib menggunakan sel tip. Kalau enggak bocor. Karena fungsi sel tip itu untuk mengisi celah ulir. Ya Bapak ya, celah ulir yang ada di dalam fitting atau di luar fittingnya. Itu. Kalau sistem yang expander, terus sistem yang pemanas tadi sudah tidak menggunakan sel tip atau hanep itu. Sekarang maupun waktu akan datangnya. Itu mungkin Pak Denny. Oke, terima kasih Pak Gatot atas penjelasannya. Gimana Pak Endro dengan penjelasan dari Pak Gatot? Mudah-mudahan jadi, menjawab. Mudah-mudahan. Beberapa mata kuliah yang khusus
Ini kalau waktu Indonesia Timur sudah mau Jumatan nih Pak Deni. Ah iya ini Pak ya. Timur sudah jam 2. Tengah sudah hampir jam 12 ini. Ya. Tapi ya, cukup terima kasih Pak Deni. Oke, terima kasih kalau gitu Pak Endro. Ya, Pak Endro, terima kasih Pak Endro. Untuk pertanyaan ya, berikutnya. Pak Gatot mungkin bisa baca di kolom chat Pak yang disampaikan oleh Pak Purwanto karena sinyalnya kurang bagus dia ngechat di kolom chat Pak. Oh iya. Jam 10.29 Pak Gatot, Pak Deddy bisa nanggapin pertanyaan dari Pak Purwanto PDAM Kota Beli. Pasti belum mempunyai satu orang pun dosen tetap. Oh ini terkait dengan yang tadi Pak double floating ini, untuk menjamin air ya itu ya. Ini informasi ini bagus Pak Purwanto, terima kasih ya Pak Purwanto yang tadi mungkin bisa jadi menjawab pertanyaan. Suaranya bisa lebih keras Pak Gatot. Ya, ya ini kalau saya lihat sih tidak ada pertanyaan Pak yang dari Pak Purwanto. Lebih ke penjelasan betul, ini. Betul. Betul, lebih ke penjelasan ya yang terkait dengan tangki atap, terus tangki bawah, terus air yang tadi saya sampaikan ada floating untuk menjamin air yang masuk tandon supaya apa terjamin kualitasnya, hanya itu sih kalau saya lihat. Terima kasih Pak Purwanto, ini luar biasa tokoh kita dari NTT. Ini juga ada pertanyaan berikutnya Pak Gatot dari Pak Insinyur Joko Purwanto Pak. Pipa dengan material PEG berarti bisa digunakan untuk mengalirkan uap panas yang temperatur 200 derajat dari boiler ke dapur makanan di industri makanan agar bakteri bisa mati. Tapi jika untuk ke turbin mungkin tidak bisa. Pertanyaan berapa maksimal tekanan dari pipa PEG tersebut? Wah, ini terus, luar biasa. Nah, terus join di expander apakah tidak perlu perekat seperti supaya tidak bocor, karena flow atau tekanan. Ya. Ya, yang terakhir dulu itu. Ya. Jadi Pak, kalau sudah sistemnya expander seperti yang tadi disampaikan Pak Deddy itu sudah bisa langsung ditekan itu Pak. Jadi tanpa menggunakan lem, tanpa menggunakan yang lain-lain itu sudah bisa langsung dipakai, digunakan. Bahkan ekstrimnya air yang mengalir bisa pakai langsung expander itu bisa digunakan. Tapi dengan tekanan kecil, tidak terlalu besar. Nah, ini akan kaitan dengan tekanan yang tadi 200 derajat. Wah, ini menarik nih tokoh 200 derajat. Nah, di patch ini kalau tadi yang disampaikan Pak Deddy memang 200 derajat, saya pantau juga memang not melt, nggak leleh, tapi itu hanya material, tidak berkaitan dengan sistem. Oke, Bapak Ibu ya. Yang tadi disampaikan Pak Deddy memang materialnya kalau di oven, jadi tidak ada aliran di dalamnya. Material kita potong material tertentu, ada PEX Alpex, ada PPR, ada HDP, ada PVC, bahkan kita masukkan di dalam oven dengan temperatur 200 derajat. Yang lain leleh, PVC leleh, HDPE leleh, PEX Alpex leleh, sampai terpisah antara aluminium dan PEX-nya itu. Terpisah, karena ada material yang berbeda. Nah, yang bertahan satu-satunya tidak meleleh itu adalah material PEX. Oke Bapak ya. Jadi tidak terkait dengan sistem, itu hanya material. Nah, tapi kalau terkait dengan sistem, ini saya coba share ya Bapak, mudah-mudahan akan menjawab. Ah, di sini ada tabel kalau kita lihat Bapak ya, yang PEX. Ada temperatur di sini, makanya yang kemarin saya mungkin sudah sampaikan. Jadi lifetime pipa, Bapak Ibu, lifetime pipa atau umur pipa ditentukan dua hal. Yang pertama, ada temperatur di situ Bapak Ibu ya, ada suhu. Terus yang kedua ada pressure. Nah, Bapak Ibu ini terkait dengan produk yang beredar di pasar kita Bapak Ibu. Ada istilah PN, itu pressure nominal. Misalnya ini contoh kasus yang PEX PN 12,5. Ideal ya di pasar itu menyatakan bahwa ini 12,5 bar. Oke, terus ada PN 20, pressure nominalnya adalah 20 bar. Tapi Bapak Ibu, apapun mereknya, apapun materialnya, kalau istilahnya ditulis PN, pressure nominal, itu selalu lifetime-nya itu ditentukan di temperatur 20 derajat. Di umur 50 tahun. Makanya muncullah 12,5 di sini Bapak, terlihat. Terus ada 20 Bapak.
inilah PN-nya pipa. Jadi PN 20 bukan berarti ditekan 20 bar di kondisi air panas, karena 20 ini air panas ya, Bapak. Walaupun yang di PEX ini unik, 12,5 juga bisa untuk air panas dengan pressure. Ini lifetime-nya kita tentukan di sini, untuk patokan dalam perencanaan. Nah, sama di HDPE pun gitu, Bapak. Kalau ada PN 10 di HDPE, bukan 10 bar kita menggunakan untuk ini, tapi memang HDPE bukan untuk air panas, karena maksimum temperatur yang kalau kita lifetime-nya kita lihat itu ada di 50 derajat. Nah, kalau ini, Bapak, kita contoh, di 95 derajat air, Bapak. Ya, dengan umur 50 tahun, Bapak. Langsung PN 12,5 hanya 5,3 bar. Tidak 12,5 bar lagi. Bahkan yang 20 drastis turun jadi 8,2 bar. Ini patokan teman-teman dalam rencana. Sebab kalau tidak mengikuti standar materialnya, saya bahkan pernah ketemu, Bapak, pipanya itu ngular. Kayak anaconda gitu, Bapak, kayak ular. Muai, begitu heat pump-nya jalan itu muai pipanya. Karena apa? Over heat ya, over temperatur ya, sama over pressure. Itu yang terjadi. Dan lama-kelamaan itu akan terjadi masalah di sana. Ini penting untuk data standar ya, dalam rencana, Bapak. Jadi PN 20 tidak ditentukan misalnya, Pak, saya kan air panas, ada di 60 derajat misalkan. Tidak 20 bar lagi kekuatan untuk pressure-nya, hanya langsung turun. Kalau kita 50 tahun, hanya 12,9 bar. Itu, Bapak, ya. Nah, terkait tadi penggunaan yang di turbin ya, Pak. Bukan turbin ya, yang tadi 200 derajat, itu material PEX dengan pressure, kalau besar pressure-nya tidak mampu, Bapak. Karena memang didesainnya hanya untuk air. Tapi secara material, itu secara material tanpa dialirin sistem segala macam, itu di oven aja, itu hanya PEX yang bertahan di temperatur itu. Jadi tidak terkait dengan sistem instalasi. Itu mungkin Pak Denny. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab, Bapak. Mudah-mudahan menjawab itu pertanyaannya. Dan ini ada dua pertanyaan lagi ya dari Pak Ali Saputra dan sahabat saya Pak Bambang ini. Untuk Pak Ali Saputra ini pertanyaannya, adakah nanti shortcut tentang perencanaan menghitung kebutuhan air bersih dan air panas? Perencanaan hot water untuk hotel. Itu yang pertama. Terus kedua, apakah pipa Westpac bisa untuk air killer, AC sentral? Oke. Wah, ini tokoh juga nih saya rasa dengan pertanyaannya, walaupun saya nggak lihat orangnya, Pak Ali Saputra ya. Pak Ali Saputra masih ada Pak di sini. Iya, sebenarnya kalau terkait ini ya, sebenarnya ada program juga ya untuk menentukan kebutuhan air bersih, kebutuhan air panas. Tapi biasanya kami senangnya ini manual, Bapak. Kami senangnya menghitung dengan manual. Jadi pola penyampaian kami adalah manual. Jadi memang benar ada ya, Bapak. Ada detail di sana dikatakan. Bahkan gini, ekstrim saya katakan kalau yang air panas ya, jalan 1 meter airnya, Bapak, air panasnya. Jalan 1 meter. Nah, kalau dia kondisi misalnya ada di dalam satu ruangan seperti yang saya tempati ini, Pak, itu ada misalnya 70 derajat keluar dari water heater. 70 derajat. Mau ke titik kran. Nanti akan dicampur, ada temperatur campuran di sana. Nah, kalau di air panas ini menarik, ini sekilas, Bapak. Jadi, ada pertanyaan yang kemarin kami webinar itu, Bapak. Pak, kehilangan panas. Wah, ada pertanyaan. Kehilangan panas pipa Westpac itu berapa, Pak? Langsung nanya gitu. Ini menarik. Pak Denny sepertinya ikut ya saat itu ya. Iya. Di acara itu. Jadi, itu menarik yang terkait air panas ini. Pak, kalau kehilangan panas yang Bapak maksud temperatur berapa derajat? Jadi gitu, kehilangan panas pipa Westpac itu berapa derajat, Pak? Ada dua pertanyaan yang kami tangkap saat itu. Mohon maaf, Pak Danang, Pak Endro. Ada dua pertanyaan itu. Kehilangan panas yang kami maksud adalah, yang kami tangkap adalah kehilangan energi. Nah, terus bahasanya berapa derajat? Berapa derajat? Berapa derajat ini adalah temperatur, ya?
kehilangan temperatur. Yang jalannya 70 derajat di sini berapa derajat keluar dipakai? Nah, ada dua pertanyaan yang mendasar di sana tentang air panas. Bapak, mungkin di sini saya akan sharing, karena nanti kita akan buat yang lebih lanjut ya Pak Denny untuk yang khusus untuk air panas ya. Jadi kehilangan panas di dalam instalasi bangunan Anda adalah kehilangan rupiah. Kehilangan panas di dalam instalasi bangunan Anda adalah kehilangan rupiah. Karena apa di sana? Di sana ada terbuang energi. Kalau kami lihat ya, kehilangan panas itu ada energi di sana. Kalau di material pipa itu dalam satuan watt per meter. Karena ada joule di sana, Pak Endro, ya. Mohon maaf. Ada joule per detik itu jadi watt ya, yang kemarin kita diskusikan Pak Denny. Ya. Itu jadi itu. Jadi ada ilustrasi seperti ini. Temperatur air 14,5 derajat. Mau saya naikkan temperaturnya 1 derajat, saya butuh berapa kalori? Ah, itu kan kalori itu kan panas, kalor. Nah, itu yang mendasar. Jadi penjelasan. Kalau bicara yang air panas nih Pak Ali Saputra, ini panjang akan dibahas apalagi dalam instalasi hotel ya. Tapi saya jawab ya karena banyak pertanyaan yang ada. Ya. Ada Pak, nanti ada kebutuhan. Bahkan di acara ini Bapak nanti di sesi ketiga atau keempat ini kita akan mulai menghitung kebutuhan air bersih. Nah, ini kami harap Pak Ali Saputra bisa ikut nanti di sana. Ya. Nah, karena yang tadi pagi saya sampaikan terkait air panas mungkin akan sesi selanjutnya ya. Nah, kita akan fokuskan supaya diskusinya terarah. Itu khusus dulu pertemuan kita ini adalah untuk air bersih sampai 7 seri berikutnya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, apakah pipa wastegate bisa untuk chiller? Kalau chiller itu kan kita lihat ya, chiller water, itu temperaturnya di bawah 10 derajat Bapak ya. Kalau kita lihat sih, banyak juga proyek yang kami dapatkan itu menggunakan chiller ini, yang terkait dengan pipa PEX. Karena tadi ekstrim Pak Deddy sampaikan ya, kalau pipa PEX tadi itu minus 40, itu temperaturnya ya. Nah, kalau kita lihat tabel yang tadi, saya akan lihat, ini bisa dihitung, walaupun ada di standar ya, di bawah 20 ini sebenarnya ada nilainya Bapak, artinya kalau kita lihat, terlihat ya Pak Deddy ya, kelihatan Pak. Oke. Okay. Kalau kita lihat makin rendah temperaturnya, pressure yang dibutuhkan yang apa? Kualitas materialnya itu makin tinggi pressure-nya ya, Pak. Kita lihat 40 derajat dengan sama-sama umur 50 tahun dengan spek pipa yang sama hanya 10,4 bar. Bapak Ibu ya, terlihat begitu turun temperaturnya 20 derajat, Bapak, sama-sama 50 tahun lifetime-nya, pressure-nya sudah naik jadi 12,5. Artinya begitu chilled water itu yang ada di bawah 10 derajat ya, ada di 8, 7 mungkin di situ, sekitar situ, di temperaturnya, artinya bisa nggak digunakan material ini? Bisa Pak. Jadi ini memang untuk pendingin ya, pendingin ruangan, bahkan pemanas ruangan yang tadi Pak Deddy sampaikan, kalau di negara-negara... Masih, maturun Pak Erwan, itu harapan kita semua. Ya. Kalau di negara-negara maju ada underfloor heating namanya. Nah, terus di negara-negara yang panas itu pendingin ruangan, jadi pendingin ruangan juga pengganti AC. Jadi dialirkan dengan mesin yang sentral tadi Pak. Saya lupa lagi Bapak Pak Ali ya, Pak Ali Saputra. Kalau untuk AC ya terkait dengan AC. Ini kami memang masih tahap uji coba juga, dulu kami pernah uji coba. Sebenarnya secara material tidak ada masalah dengan yang PEX tadi untuk AC. Tidak ada masalah. Cuma yang akan bermasalah nanti di sistem sambungannya. Karena yang expander tadi itu adalah sistem yang diciptakan memang untuk air bersih, air dingin dan air panas. Expander system. Oke, itu Pak Denny ya. Ya, oke. Okay. Semoga pertanyaannya terjawab dari Pak Ali Saputra. Untuk yang pertanyaan masalah yang berikutnya nanti ditunggu di sesi seri ketiga kalau sama keempat kalau nggak salah tadi ya Pak Gatot ya. Iya, iya. Ya. Nah, ini mungkin karena dengan waktu yang terakhir saya silapkan ini untuk pertanyaannya yang terakhir buat sahabat saya Pak Bambang Sri Nugroho Pak, silakan live Pak. Pak Bambang. Masih Pak Bambang. Ya. Selamat siang, Pak Bambang.
Selamat siang, Pak. Siang. Oke. Silakan, ya. Pak. Pak, saya sebetulnya tertarik dengan yang Bapak katakan tadi berkaitan dengan header. Berkaitan dengan header. Apakah header itu sama dengan hydraulic crusher? Halo? Halo, ya, halo, iya. Iya, Pak. Ya, itu yang pertama. Karena itu yang pertama. Kemudian kedua, kadang-kadang kita mau untuk control water. Jadi control water itu biasanya kita ditempatkan satu ruangan tersendiri. Lalu air dari water tower yang di atas kita tarik ke bawah dulu, baru kemudian kita kontrol stop kran di bawah. Mereka terlibat di dalam technical aspek. Halo? Ya, sebentar. Ya, lanjut. Kita kontrol di bawah, tetapi biasanya kalau kita naikkan lagi, pressure di atasnya itu menjadi berkurang. Sehingga kami merubah untuk kontrol itu per setiap lantai, tidak dipusatkan di lantai satu. Karena pada saat dia turun ke bawah, lalu kita kontrol di bawah, ternyata naiknya, pressure-nya berkurangnya cukup banyak. Nah, mohon mungkin penjelasan dari ini, sehingga dalam perencanaan itu kita supaya jangan sampai salah gitu loh. Terima kasih. Ya. Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Bambang Sri Nugroho, ini sahabat saya ini yang aktif ini. Oke, silakan Pak Gatot atau Pak Dedi untuk menanggapi pertanyaan ini, Pak. Saya beri penjelasannya, Pak. Oke, terkait yang header ya, Bapak, Pak Bambang, ini tokoh juga expert saya, ini, Pak Bambang. Informasinya luar biasa. Pak Bambang, terkait header memang, header itu yang kami tangkap ya Pak Bambang, persis dengan apa yang Pak Bambang tanyakan kemarin Pak Bambang. Yang benar ya? Itu benar, itu header. Jadi ya, satu-satu dia melayani, seperti yang tadi disampaikan. Ada yang besar ya, ada yang besar dia dari misalnya, ini saya coba ya, saya share filenya, sorry. Supaya kita sama-sama lihat lagi ya. Bapak Ibu mohon maaf waktunya sedikit. Iya, karena 2,5 jam nggak terasa nih Pak. Nanti yang Selasa 3 jam Pak, yang khusus yang Selasa kita 3 jam Pak. Ini karena benturan kalau Jumat dengan Jumat. Jadi yang share yang file tadi Pak, file yang header tadi loh ya, itu menarik header itu. Jadi di header itu justru saya berbicara di mana-mana Pak Bambang, di tempat-tempat teman-teman yang diskusi, itu sebenarnya saya lebih menyenangi, bahasanya ini bahasa saya itu, lebih menyenangi sistem header itu daripada sistem yang tertutup ya, yang apa, yang terbuka. Yang terbuka maksudnya menggunakan T itu Bapak. Benar. Jadi ya, saya menarik, bahkan saya coba buat beberapa contoh sebenarnya, nanti di acara ini kita akan sampaikan Bapak terkait dengan yang header itu. Jadi ada perbedaan header, kalau kami katakan itu manifold ya. Ada kaki ya, seperti ini terlihat ya Bapak. Ya, betul ya. Nah, ini jadi ini resiko terjadi kebocorannya kecil. Kenapa saya katakan kecil dibanding dengan sistem sambungan lain? Karena kalau ini Bapak posisinya ada di shaft Bapak. Ini yang header mini ya Bapak. Ya. Kalau gitu yang mini ini satu melayani bathtub, satu melayani wastafel, satu melayani WC, satu melayani sink. Sistem sambungannya ini menggunakan expander. Sambungannya itu hanya ada di titik ini sama di titik keran, Bapak. Ini menarik sistem ini. Jadi tidak menggunakan sistem cabang yang T itu, Bapak. Karena filosofisnya dari Pak Bambang ini, saya tangkap ya, filosofinya makin banyak sambungan di dalam sistem Anda, makin banyak sambungan di dalam sistem Anda, risiko terjadi kebocoran semakin banyak. Nah, makanya dengan sistem header ini itu penggunaannya ideal, minimum sambungannya. Karena ini langsung melayani satu kamar mandi, dengan ukuran pipa tentu sudah dihitung ya. Kalau saya lihat di sini 1 inch ya, jadi 25 mili itu langsung melayani saniter yang ada di dalam kamar mandi kita. Nah, ini menarik yang header, Pak. Justru kalau kami ya, kalau saya Pak, ini saya rekomendasikan yang header ini daripada yang sistem T. Karena di samping sisi ya, di satu sisi, tapi berkait dengan material, kalau menggunakan materialnya PEX ya, jenisnya PEX.
dengan sistem yang sangat aman tadi begitu dicontohkan sama Pak Deddy, sambungannya tidak menggunakan lem, tidak menggunakan pemanas, hanya dipompa, terus fittingnya dimasukin, habis itu sudah selesai, bisa dilakukan pengetesan saat itu juga. Ini menarik yang header. Nah, terus yang terkait kedua ya Bapak, mungkin yang Pak Deddy di stop, Pak Deddy, stop share. Terkait pertanyaan kedua, kontrol air ya Bapak ya? Ya. Saya belum tangkap terlalu penuh tadi, mungkin kontrol air yang Bapak maksud ada riser ya, naik ke atas, di riser. Ya. Apa seperti itu Pak? Sebetulnya begini, mohon maaf. Jadi begini, kita kan air itu kita collect di water tower. Sehingga kita sebetulnya menggunakan sistemnya adalah gravitasi. Oh, siap, siap. Nah, ambil misalnya ini bangunan 4 lantai. Jadi ya, water tower-nya kita berikan di atap di atas. Okay. Lalu kemudian kita akan distribusi ke masing-masing lantai. Hanya supaya kita tidak terlalu repot per lantai ada control water, maka kita control water-nya ada di satu tempat di paling bawah. Baru kemudian kita dorong lagi ke atas. Nah, pada saat dia turun ke bawah seperti itu, pressure tekanan ke lantai di atasnya itu berkurang. Nah, seperti itu. Nah, karena berkurang maka kita control water-nya per lantai. Jadi tidak diturunkan ke bawah lagi, tapi langsung pada lantai level tersebut itu, Pak. Oke, ini menarik ini terkait perencanaan. Oke, Pak Bambang, ini pertanyaan praktek ini, Pak, bukan teori ini, Pak. Ini praktek karena itu nyala kerannya di tiap lantainya sama nanti, Pak, tekanannya itu, Pak. Iya, iya, iya. Sebetulnya kan begini. Tadi sebetulnya saya mencoba mempelajari header itu juga ada. Tetapi kalau dalam satu header itu dia mencuplai cukup banyak, pressure-nya berkurang juga. Jadi maksimal header, maksimal outlet header juga mungkin perlu untuk dihitung itu, Pak. Yeah. Nah, seperti itu. Betul. Terus kemudian memang ada yang saya coba mencari pipe pressure gitu. Jadi hydraulic pipe pressure. Hanya karena saya juga belum pernah, tapi dalam sebuah desain instalasi plumbing dari luar negeri itu mereka mengisyaratkan penggunaan hydraulic pipe pressure untuk pressure pada jarak yang jauh gitu, Pak. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Jadi kalau yang terkait kontrol per lantai tadi, saya sih lebih sepakat, Pak, dari beberapa materi yang kami baca. Suaranya, Pak, Gatot. Ya. Oke, dari beberapa materi yang kami baca, sebenarnya memang kontrol itu baiknya memang di tiap lantai, Pak. Kalau di atas, kita akan mengalami kerugian pressure yang tadi, kalau kita mau kontrolnya di bawah. Karena kalau mau dinaikkan ke atas lagi, ada yang kemarin kita diskusikan itu ada melawan gravitasi, macam-macam di sana. Belum dihitung detail kehilangan tekanan di dalam pipa itu atau friction loss-nya, berapa angkanya, belum masuk seperti itu. Tapi memang kalau beberapa pemahaman yang kami peroleh ya dari beberapa literatur, Bapak, baiknya memang dikontrol di tiap lantai. Supaya apa? Supaya penggunaan tiap lantainya itu mampu mengcover di lantai itu. Jadi kalau kontrolnya di bawah kan cenderung kan namanya gravitasi cenderung arah berkumpul akibat pressure secara gravitasi itu ada di bawah. Itu mungkin Pak Bambang ya. Mudah-mudahan menjawab ini. Ya. Tokoh juga. Kami perlu belajar banyak di diskusi ini. Sebetulnya saya bukan tokoh, Pak. Sebenarnya. Karena kami mengalami permasalahan-permasalahan yang kami hadapi. Jadi yang kami lakukan adalah pipa ya, distribusi, main distribution utama, pipanya itu kami perbesar. Nah, kalau hanya dua lantai, kita masih bisa mengejar. Tapi kalau naik sampai lantai keempat, kita agak repot itu, Pak. Sehingga yang dibuat kami ambil adalah untuk main distribution waternya itu kita perbesar. Yang awalnya itu dari 2N kita naikkan jadi 3N, baru itu bisa. Tapi hanya untuk sampai 2 lantai. Tapi kalau lantai ketiga, lantai keempat, kita sudah agak sulit itu, Pak. Iya, betul ya. Juga Pak Bambang, benar itu. Jadi sebenarnya ada beberapa syarat untuk menaikkan dimensi pipa. Ini terkait diskusi dimensi pipa, mungkin tambahan aja sedikit mungkin Pak Deni.
Ya, karena waktu sudah lewat waktunya, ini, Pak. Ya. Waktunya, Pak Gatot. Karena ini, wah, topiknya menarik. Ini persentase banyak yang bertahan ini, Pak. Tambah dalam ini. Tambah Pak dalam Bambang, ini, Pak. Pak Bambang ini semester 7, Pak, di S1. Iya. Jadi, terkait syarat untuk menaikkan diameter pipa, kalau di standar kita itu, ada yang kemarin saya jelaskan, jadi makin besar diameter pipa, kecepatannya berkurang, sehingga friction loss yang terjadi juga berkurang. Makin kecil dimensi pipa, kecepatannya bertambah, friction loss frictionnya besar. Juga bertambah. Nah, syarat untuk menaikkan diameter itu ada beberapa parameter yang kita lihat. Yang pertama, dilihat batasan kecepatan aliran di dalamnya, sehingga itu nanti jadi debit, jadi kebutuhan airnya. Nah, kalau di SNI kita, kalau saya nggak salah, tahun 2000 ya, yang tadi disampaikan mungkin di awal sama Pak Deddy, ada SNI tahun 2000, itu mengatakan bahwa maksimum kecepatan aliran di dalam instalasi, tidak menyebutkan jenis materialnya. Yeah. Itu sekitar, kalau saya nggak salah, mohon saya dikoreksi, 2,5 meter per detik. Nah, kalau sebenarnya ada standar produk, kalau yang tadi PEX ditanyakan standar SNI atau enggak, itu standarnya kalau material PEX itu masih dari luar, karena SNI-nya belum cover, tapi ada standar produk berdasarkan material. Material PEX, kalau yang kami pelajari, Bapak, karena kami pabrik juga ya, kami pelajari itu maksimum direkomendasikan itu sampai 3 meter per detik kecepatannya, dengan kecepatan minimum 0,5 meter per detik. Nah, tadi yang terkait dengan pembesaran diameter pipa atau mengganti diameter pipa atau menaikkannya, kalau syarat minimum yang kecepatan minimum 0,5 per detik atau maksimum 2 tadi, yang 2,5 tadi, atau maksimum 3 berdasarkan standar produk kalau yang PEX, itu terpenuhi. Jika kecepatan di bawah 0,5, tidak boleh dinaikkan dimensi pipanya. Jika kecepatannya di atas 3, kalau tadi standar material, tidak boleh dikecilkan diameternya. Artinya diperbesar supaya apa? Ideal di dalam instalasi itu ada 1,5, ada 2 di situ di dalam perencanaan. Mungkin itu yang terkait penambahan dimensi. Nanti kita akan detailkan Bapak menentukan dimensi pipanya. Betul Pak Deni ini. Cara mengenai dimensi ini mungkin sampai season sendiri Pak Gatot ya. Betul ini. Friction maupun seperti sama Pak Bambang tadi ya. Karena seperti ya, size gifting untuk lantai 30 itu udah mikirnya lain lagi kan. Oh iya, betul Pak. Beda. Itu beda. Itu, itu luar itu. Biasa. Ini memang plumbing ini. Betul. Ini kalau dibawa ke mata kuliah di Politeknik itu nggak cukup satu semester Pak. Karena satu semester cuma 8 pertemuan. Nggak cukup ini Pak. Nggak cukup Pak. 8 pertemuan nggak cukup. Gitu. Kita 16 kali pertemuan di satu sini. Iya, iya. Karena ngomong harus bolting sampai 30 lantai, itu lebih kompleks lagi untuk ngitungnya itu. Nah, itu memungkinkan nggak Pak Gatot, mungkin misalkan ini nanti sebagai unggulan kami Politeknik PU, itu kita bicara plumbing untuk itu tadi, high-rise building itu, karena sekarang nanti ke depan pasti akan banyak seperti di Kalimantan dengan pusat ibu kota baru, kan pasti bangunan tinggi-tinggi semua. Nah, mungkin kita bisa masuk ke situ Pak Deni, Pak Gatot, maupun Pak Deddy dan Pak Bambang ya, saya kira itu kita bisa ikut. Sangat memungkinkan Pak, sangat memungkinkan bisa. Dan saya yakin sih Bespek pasti support Pak. Nanti saya akan minta nih, sebetulnya ini bosnya Bespek mau gabung nih Pak, tapi saya tidak lihat tadi. Pak Sutono infonya mau gabung Pak. Tadi saya enggak terlihat tadi. Kalau mungkin di next yang berikutnya hari Selasa mungkin Pak Sutono gabung akan saya sapa Pak. Itu adalah owner dari Westpac Pak. Seperti itu. Jadi saya minta dukungannya nanti untuk bisa ini bisa support untuk yang di Politeknik PU, di mana Politeknik PU ini mungkin dengan nanti kedepannya kita akan jadikan universitas yang sebagai leadernya Pak. Yang untuk pengembangan sharing knowledge ke politeknik-politeknik yang lainnya, Pak. Nah, seperti itu, Pak. Karena ini di sini ini nggak banyak kita dapetin di bangku kuliah ini, Pak. Ini pelajarannya pasti nggak dapet, Pak. Nggak ada, Pak. Saya Pak Indro kuliah 7,5 tahun, Pak. Kita mau undang. Kita nggak pernah ada pelajaran Pak Gatot ini. Nah, karena pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita seperti Pak Bambang yang pelaku ini berdasarkan dari praktek-praktek mereka. Kalau kita nanti ngomong sampai di bangunan gedung tinggi yang di atas 30 lantai, itu sistem plumbingnya, wah itu agak lebih kompleks lagi ngitung-ngitungannya. Karena itu kalau salah ngitung dan teraplikasi, celaka dah itu. Itu bisa celaka itu. Begitu akupansi tempatnya itu 80%, pengalirannya nggak sesuai, komplain semua dah. Di sana.
Oke, Pak. Jadi sudah jam sampai sekarang. Ya, oke, silakan sebelum saya tutup Pak Danang, Pak Gatot dulu sama Pak Deddy mungkin bisa nyampaikan sebelum nanti Pak Danang terus saya akan nutup di webinar pagi hingga siang ini. Oke. Kami mohon maaf sebenarnya memang owner kami mau bergabung tapi belum berkesempatan nih Pak Danang, Pak Deddy. Yeah. Nah, terkait pembicaraan yang tadi kan sudah siap-siap ya Pak Deni tadi ya. Yeah. Kalau kita industri sih Pak Danang nih mohon maaf karena kalau kita menikah kan mesti ikut suami Pak Danang. Nah, suaminya itu di Pak Danang ini. Siap. Pak, ini bola dilempar balik ini, Pak. Berarti sudah direspon positif ini, Mana? Siap. Kita perlu diskusi ini duduk bareng. Iya. Ini memang hebat ini karena mau mengadakan perkawinan dengan dunia industri. Jadi harus ada bapak ibunya. Iya, itu maksud saya, Pak Danang. Jadi kalau kami di industri, anggap kami itu istrinya, Pak Danang. Pak Danang suaminya. Nah, untuk dapat barokahnya itu kan mesti ikut suami, Pak Danang. Ya, siap. Saya penghulunya, Pak, ya. Saya penghulunya, Pak, ya. Yang menikahkan, Pak. Itu mungkin ya, terkait penyampaian saya mohon maaf. Mungkin kalau ada kekurangan yang tidak mampu menjawab, mungkin di sesi acara yang tidak puas, mungkin atau tidak dapat tersampaikan oleh saya mohon maaf. Ini memang kami ajangnya, ajang belajar juga, Bapak-Ibu, mohon maaf. Kami akan lengkapi. Nanti mungkin Pak Deni dia... Sesi acara, pertanyaan di share Pak nanti ya Pak. Setelah acara kita ya nanti kita share ke Pak Deni ya. Pak Deni setelah acara mungkin harus ada evaluasi Pak Deni sehingga kami juga dalam penyampaian ada semacam masukan dari para audiens ya para teman-teman. Siap. Mungkin nantinya ya. Ya siap. Mungkin itu nanti akan kita coba bicarakan Pak Deni. Jadi terima kasih saya mewakili. Ya. Berarti habis ini acara pertanyaan kita share Pak ya yang dari link itu ya. Apa kita share di sini atau kita share di Pak Deni? Pak Deni yang share. Lewat Pak Deni. Boleh lewat saya juga boleh. Nanti saya share dari grup ya. Saya share akan saya share dari grup. Bisa lebih luas. Ya peserta. Ya, biar dari situ aja. Lebih luas. Ya. Oke, saya mewakili perusahaan ya PT Bojong West Plus, Pak Danang, Pak Endro ya. Iya. Toko-toko Pak Bambang ya, Pak sahabat yang lain, Pak Deni. Saya mohon maaf ini kalau ada kekurangan dalam penyampaian tadi tapi saya luar biasa tadi jadi belajar dari pertanyaan Bapak Ibu tadi ya dari masukan ini saya catat benar nih Pak Deni itu saya catat nggak terlihat ya saya catat semua mudah-mudahan kita akan pelajari ke depan. Amin. Masukan. Terima kasih. Mohon nanti. Terima kasih. Mohon nanti dicatat ini Pak hydraulic pressure. Wah ini untuk yang hari Selasa Pak PR Pak dikasih PR dari Pak Bambang ini Pak hydraulic pressure Pak. Hydraulic pressure. Ya. Oke, mungkin Pak Danang, Pak, sebelum saya tutup, Pak. Terima kasih Pak Deni dan para narasumber semua, para peserta ini. Cuma narasumber juga nih Pak Abang, jadi narasumber juga ini artinya ko narasumber gitu. Pak Gatot, Pak Deddy, teman-teman juga penanya nih Pak dosen Unika nih, Pak Indra, teman-teman saya, Pak Pur dan sebagainya. Sekali lagi ini merupakan forum yang sangat luar biasa Pak Deni. Dan ide untuk menjadikan unggulan plumbing itu sudah disetujui oleh Pak Direktur. Dan juga kami juga sedang webinar dengan Jakarta. Kami juga sudah saya sampaikan, kami akan menjadikan suatu unggulan. Nanti mungkin kita bisa bicara lebih lanjut antara Pak Deni, saya dan Pak Gatot ya, dengan respect ya Pak Deddy ya. Tidak apa-apa yang perlu kita siapkan. Itu sehingga ke depan betul-betul webinar kita ini yang menghasilkan sesuatu, tidak hanya sekedar selesai webinar, karena banyak webinar yang cuma diakhiri dengan foto dan absen. Ini kita forget it lah, itu webinar bau ya, bisnis as usual gitu, cuma nanti absen, dapat sertifikat, kehadiran nggak perlu lah, kita yang penting keahlian. Nah, kena sertifikat, kompetensi betul, di mana nanti seperti rencana kita Pak Deni, kita laporkan ke TU juga, untuk bikin TUK. Dan nanti seperti itu Pak Gadot nyentrung, disampaikan manajemen, kalau TUK ini kita bisa disupport apa gitu ya. Yeah. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Cita-cita Pak Jokowi yang kita coba jabarkan ini Pak Deni, Pak Menteri juga, SDM industri yang luar biasa ini. Saya ucapkan sangat terima kasih. Saya yakin kita pertemuan ini dengan penuh berkah. Saya doakan Bapak-Ibu sekalian selalu sehat, sukses, bahagia, penuh berkah, dan tetap bermanfaat buat sesama. Janganlah membenarkan kebiasaan, tapi biasakanlah yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penyampaian penutupannya dari Pak Danang, dan semoga webinar yang kita adakan 16 seri ini benar-benar bermanfaat dan berkembang terus, ya, dan benar-benar bisa meningkatkan SDM yang ada di Indonesia ini. Sehingga apa yang disampaikan Pak Jokowi pada 2019 kemarin bahwa SDM unggul Indonesia maju benar-benar bisa tercapai dengan yang coba mulai saya rintis ini bersama Pak Danang dan semua sahabat-sahabat saya di sini, supaya SDM kita menjadi lebih baik gitu. Melalui adik-adik di Politeknik yang leadernya nanti dari Politeknik PU akan berkembang ke Politeknik-Politeknik yang lainnya yang ada di Indonesia, seperti itu. Ya, mungkin sebelum saya tutup, mungkin bisa dinyalakan semua videonya, kita foto bersama sebelum saya akhirin untuk acara ini. Mungkin bisa dinyalain semua. Pak Yoga, bisa siap Pak untuk difoto Pak? Ini Pak. Bisa Pak. Mari kita nyalakan kamera semua. Ya. Itu banyak juga ya Pak? Ya. Ya. Satu, dua, tiga. Oke, okay, okay, ya. Terima kasih dengan ini acara webinar saya tutup. Nanti kita ketemu lagi pada hari Selasa jam